And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. It's my scene. Well, far away, cause today I won't let this shame sink in. We are bursting through the barricades and reaching for the sun. We are warriors. Yeah, that's what we've become. Yeah, that's what we've become. I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us. For the warriors. When the sharpest words gonna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna draw the line. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me, look out, cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Oke, nampaknya kita perlu cek ombak dulu nih ya, karena semangatnya sepertinya belum membara banget nih. Karena di pagi hari yang cerah ini tentunya kita harus coba mulai buka acara Cipta Karsa pada hari ini dengan semangat pagi. So, oleh karena itu, Cynthia coba buka dengan pantun pembuka dulu. Gimana teman-teman? Oke, jadi kalau aturannya gini teman-teman, kalau misalnya Cynthia membuka dengan pantun, teman-teman bisa menjawab dengan asik atau enggak cakep gitu. Oke, tebing tinggi di atas Gunung Merapi. Cakep. Wah, dibilang cakep nih. Hati-hatilah kita sedang mendaki. Asik. Asik. Hidup sekali tidak bisa diulangi. Oleh karena itu, mari kita mulai acara Cipta Karsa pada hari ini dengan semangat pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan kami mengucapkan selamat datang, selamat pagi untuk teman-teman dan rekan-rekan semua di Auditorium Universitas Pertamina. Dan kami juga ucapkan selamat bergabung bagi teman-teman yang membersamai kami pada platform Zoom Meeting pada hari ini.
dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkat serta rahmat-Nya pada hari ini, sehingga kita semua dapat berkumpul nih di auditorium kita, kebanggaan kita, Universitas Pertamina, dan melaksanakan acara Cipta Karsa atau yang akrab kita sapa dengan webinar Inspiring Lecture yang bertajuk Pengembangan Bisnis LNG atau Liquefied Natural Gas dan Terminal Regasifikasi. Baik, yang terhormat, Bapak Profesor Igusti Nyoman Wiratmaja Puja PhD selaku Rektor Universitas Pertamina. Selamat pagi Bapak yang bergabung melalui Zoom meeting kita. Kemudian Bapak Budi Wesucipto PhD selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Pertamina. Selamat pagi Bapak Budi. Dan Bapak Hari Budi Sidarta selaku Direktur Utama PT Nusantara Rega. Selamat pagi Bapak. Dan juga di sini kami ucapkan selamat datang dan selamat pagi Kepala Divisi SDM dan Umum Ibu Sri Andayani, kemudian Kepala Departemen Manajemen Risiko Ibu Nani Atika, juga Sekretaris Perusahaan yang kebetulan pada hari ini diwakili oleh Bapak Gufron Laksono Mustika, dan juga rekan-rekan semua para tamu undangan dari PT Nusantara Regas yang telah bergabung bersama kita di ruangan pagi ini. Tentunya juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang nih untuk Bapak Ibu dosen Universitas Pertamina yang sudah membersamai kita, dan pada hari ini juga kami ucapkan selamat pagi nih untuk rekan-rekan mahasiswa yang luar biasa produktif banget, kita banggakan. Give applause dulu dong. Oke, kalau kata pepatah nih teman-teman, tak kenal maka tak sayang juga tak cinta nih. Jadi kalau gitu Cynthia coba memperkenalkan diri. Oke, izin memperkenalkan teman-teman. Aku Cynthia Maulini, mahasiswa program studi komunikasi 2022 Universitas Pertamina, selaku Master of Ceremony yang akan membersamai teman-teman pada pagi hari ini hingga siang nanti nih menjelang makan siang. Oke, ini ngomong-ngomong teman-teman udah pada sarapan belum nih? Ya, kita pagi ini bakal sarapan bareng teman-teman dengan materi luar biasa yang akan disampaikan Bapak Ibu yang expert banget pada bidangnya. Oke, kalau begitu kita akan lanjut ke susunan acara nih. Kita bakal bahas apa sih teman-teman pada hari ini? Dan tentunya kita hari ini pertama-tama akan ada penandatanganan perjanjian kerjasama antara Universitas Pertamina dan PT Nusantara Regas. Kemudian dilanjutkan dengan materi Cipta Karsa. Nah, ini Cynthia coba izin spill-spill juga nih teman-teman. Dimohonkan untuk teman-teman rekan mahasiswa untuk tetap stay di ruangan ini, dan juga mungkin teman-teman yang membersamai kita nih di Zoom bisa untuk stay hingga akhir acara nih, karena nanti bakal ada sesi kuis dan games yang tentunya kita bakal ada door prize nih teman-teman. Siapa sih yang gak mau dapet door prize? Oke, jadi bisa banget untuk stay hingga akhir acara pada hari ini. Dan partisipan Cipta Karsa yang berbahagia pada weekend pagi ini, untuk mengefisiensikan waktu, langsung aja nih kita mulai sesi yang pertama, yaitu pembukaan dan pembacaan doa. Untuk itu, marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Semoga Tuhan menjadikan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua, dan setiap susunan acara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, baik, kita akan lanjut ke acara selanjutnya nih teman-teman, yaitu bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oleh karena itu, hadirin dimohon untuk berdiri. Aku berdiri, jadi bangku.
hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Oke, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu penayangan video safety induction. Oleh karena itu, peserta dimohonkan untuk memperhatikan video yang ditampilkan. Selamat datang di Universitas Pertamina. Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, Universitas Pertamina berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Saat ini, kita sedang berada di gedung auditorium Universitas Pertamina. Area auditorium Universitas Pertamina merupakan kawasan tanpa asap rokok. Dan jagalah kebersihan sekitar Anda, buanglah sampah pada tempat yang sudah disediakan. Area gedung auditorium juga menyediakan toilet bersih yang berdekatan, sehingga mudah diakses oleh para mahasiswa dan pengunjung Universitas Pertamina. Toilet bersih ini terdiri dari toilet pria di sebelah kiri dan toilet wanita di sebelah kanan. Terdapat dua potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi di area auditorium, yaitu kebakaran dan gempa bumi. Ketika terjadi kebakaran, tetap tenang dan jangan panik. Setelah terjadi kebakaran, kita evakuasi. Silakan sebelah sana, tetap berhati-hati, jangan panik. Lakukan langkah berikut ini. Gedung auditorium Universitas Pertamina sudah dilengkapi dengan detektor asap yang secara otomatis menghidupkan alarm kebakaran jika terdapat konsentrasi asap yang cukup. Kemudian, water sprinkler akan segera memancarkan air di titik kebakaran. Jika kondisi memungkinkan, padamkan api menggunakan apar atau alat pemadam api ringan yang juga tersedia di area auditorium. Bila terjadi gempa bumi, tetap tenang dan jangan panik. Segera jatuhkan badan Anda, lindungi diri dan tetap bertahan hingga keadaan kondusif. Hindari menempelkan badan Anda pada tembok berjendela atau berdiri di bawah benda yang menggantung. Gunakan metode drop, cover and hold. Sudah terjadi gempa bumi, untuk kondisi sudah aman, saatnya evakuasi, mohon ikuti saya. Hindari menggunakan lift dan gunakanlah tangga darurat. Selalu berhati-hati saat melangkah turun menggunakan tangga. Pastikan untuk tetap lindungi kepala Anda saat menuruni tangga. Segera lakukan evakuasi sesuai arahan petugas menuju titik berkumpul yang aman. Titik berkumpul berada pada area luar gedung Universitas Pertamina. Demikian informasi keselamatan dan tanggap darurat yang berlaku di kawasan gedung auditorium Universitas Pertamina. Demi keselamatan dan kenyamanan Anda, patuhilah peraturan yang berlaku dan jangan melakukan hal-hal yang memicu kerusakan dan kericuhan. Salam safety. Oke, baik. Sebelumnya izin friendly reminder dulu nih untuk teman-teman yang membersamai kita di sesi Zoom untuk dapat mengisi link absensi ya teman-teman di akun SIUP masing-masing teman-teman yang belum bersamai kita di Zoom meeting pada hari ini. Dan kita akan beralih ke sesi selanjutnya nih rekan-rekan, yaitu akan ada kata sambutan dari Bapak Rektor Universitas Pertamina yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Igusti Nyoman Wiratmajapuja PhD yang pada kesempatan ini akan memberikan kata sambutannya melalui platform Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Baiklah, kepada Bapak Wirat, apakah sudah membersamai kita Bapak? Selamat pagi. Selamat pagi. Apakah suara saya cukup jelas? Ya, baik Bapak, suaranya sudah cukup terdengar dengan jelas. Oleh karena itu, kepada Bapak Igusti Nyoman Wiratmajapuja, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih, Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Namo Buddhaya. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Direktur Utama Nusantara Regas, Bapak Hari Budi Sidarta,
Selamat datang di Universitas Pertamina. Bahagia sekali kami, Civitas Akademika Universitas Pertamina, bisa dikunjungi oleh Pak Dirut, sekalian nanti bisa memberikan sharing kepada para mahasiswa, dosen, dan seluruh Civitas Akademika. Yang saya hormati jajaran pimpinan Nusantara Regas yang hadir bersama Pak Dirut, Ibu Sri Andayani, Ibu Nani Atika, Pak Gufron Laksono Mustika. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati juga Pak Budi, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak-Bapak Ibu dosen, dan semua mahasiswa yang saya cintai. Pagi yang berbahagia ini, momennya luar biasa. Pak Dirut Nusantara Regas bisa hadir bersama-sama kita, bisa sharing nanti kepada kita. Punten, Pak Dirut, mohon di-sharing kepada anak-anak kami, anak generasi muda kita, bagaimana prospek dunia bisnis gas, karena Indonesia memiliki potensi gas yang banyak, dan tentu bagaimana prospek bisnis ke depannya. Saya sangat mengerti Nusantara Regas adalah salah satu perusahaan pelopor pemanfaatan gas dalam skala besar di Indonesia, yang sudah membawa benefit banyak sekali untuk bangsa kita. Di sisi lain juga Pak Dirut nanti mohon juga dimotivasi mahasiswa kita dengan inspiring story dan inspiring pengalaman dari Bapak. Ini sangat kita tunggu bersama-sama untuk bisa memotivasi mahasiswa menjadi lebih semangat meniti karirnya ke depan. Sesuai dengan talent-talent yang mereka miliki dan passion tentunya. Kami sebagai universitas sangat mengharapkan kerjasama yang baik dengan industri, karena dalam pentahelik industri, universitas, masyarakat, pemerintah, media, dan juga organisasi-organisasi NGO, kalau bisa bergabung bersama-sama, itu efek terhadap pembangunan generasi muda akan luar biasa ke depan. Ini adalah salah satu hari ini menjadi momen yang luar biasa untuk kami, Pak Dirut. Plus lagi nanti akan ada penandatangan kerjasama yang ditandatangani Pak Budi ya, dari kami bisa membina mahasiswa baik dalam bentuk magang, mungkin beasiswa dan sebagainya ya, aktivitas kerja praktek dan seterusnya. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan untuk adik-adik sama mahasiswa. Selamat menyimak Cipta Karsa Inspiring Lecture dari Bapak Dirut Nusantara Regas, Pak Hari Sidarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Igusti Nyoman Wirat Majapuja atas kata sambutannya dan telah meluangkan waktu nih membersamai kita pada hari ini. Dan kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya nih teman-teman, yaitu akan ada penandatanganan perjanjian kerjasama Universitas Pertamina dan PT Nusantara Regas yang mana akan ditandatangani oleh Bapak Budi W. Sucipto PhD selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Pertamina dan juga Ibu Sri Andayani selaku Kepala Divisi SDM dan Umum. Oleh karena itu, kepada Bapak Budi dan Ibu Sri Andayani, kami persilahkan untuk maju ke depan. Baik, dipersilahkan kepada Bapak Budi dan Ibu Sri untuk menandatangani perjanjian kerjasama kita.
Baik, kiranya diperkenankan, dimohonkan untuk kepada Bapak Budi dan Ibu Sri untuk menunjukkan dokumennya yang sudah ditandatangani untuk difoto sebagai dokumentasi kita pada hari ini. Boleh nih teman-teman mungkin give applause dulu nih terkait penandatanganan kita pada hari ini. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi dan Ibu Sri. Dan juga, okay, boleh nih kakak operatornya dipersilahkan kak. Baik, kami ucapkan terima kasih dan kepada Bapak Budi juga Ibu Sari untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, next kita akan berlanjut nih teman-teman ke sesi yang udah ditunggu-tunggu teman-teman pada hari ini. Namun sebelumnya boleh banget nih untuk teman-teman bisa mempersiapkan dulu catatan dan juga penanya diambil dulu nih di goodie bag atau tasnya. Karena kita akan mulai di main event kita pada hari ini. Yaitu akan ada agenda nih. So without further ado, let's jump to the next agenda, which is pemaparan materi kuliah umum Cipta Karsa dengan tema perkembangan bisnis LNG dan terminal regasifikasi yang akan disampaikan oleh Bapak Hari Budi Sidarta selaku Direktur Utama PT Nusantara Regas dan juga Ibu Nani Atika selaku Departemen Manajemen Risiko. Oleh karena itu, sebelum itu nih teman-teman boleh banget kita simak bersama dulu nih ada video company profile dari PT Nusantara Regas berikut ini. Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, meningkatnya kebutuhan energi di segala sektor dan kesadaran akan kelestarian alam, gas bumi merupakan salah satu alternatif energi yang potensial untuk menjawab tantangan akan energi ramah lingkungan. PT Nusantara Regas, didirikan pada 14 April 2010, merupakan perusahaan patungan antara PT Pertamina Persero dan PT Perusahaan Gas Negara TBK dengan komposisi kepemilikan 60% dan 40%. Tugas utama Nusantara Regas saat ini adalah menyalurkan kebutuhan gas untuk pembangkit listrik PLN area Jakarta dan sekitarnya. Nusantara Regas berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan terus meningkatkan performa dan inovasi teknologi guna memenuhi kebutuhan gas nasional. Nusantara Regas memiliki visi misi dan tata nilai yang menjadi pedoman bagi perusahaan dan seluruh pekerja. Dengan nilai-nilai tersebut, perusahaan senantiasa menunjukkan profesionalitas, kompetensi, dan keandalan teknologi. Dengan didukung oleh kerjasama tim yang solid, Nusantara Regas juga bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan di mana perusahaan beroperasi, serta mengupayakan keamanan, keselamatan, dan kesehatan pekerjanya dalam melakukan pekerjaan. Dalam upaya memberikan nilai yang lebih, perusahaan mengedepankan integritas, keterbukaan, tanggung jawab dan tata kelola perusahaan yang baik. Nusantara Regas juga mendorong pekerja untuk terus kreatif, inovatif, dan senantiasa mengadakan perbaikan serta menjaga tingkat produktivitas. Sebagai lini bisnis utamanya, Nusantara Regas saat ini memiliki terminal LNG yang terletak di perairan Kepulauan Seribu, di mana Floating Storage Regasification Unit atau FSRU merupakan fasilitas utamanya yang terdiri dari tangki penyimpanan LNG dan unit regasifikasi. Nusantara Regas mendapatkan pasokan LNG yang utama dari Kilang Bontang Kalimantan Timur dan Kilang Tangguh Papua. Pasokan diangkut menggunakan LNG carrier untuk selanjutnya diregasifikasi di FSRU. FSRU Nusantara Regas 1 memiliki kapasitas regasifikasi sebesar 500 million metric standard cubic feet per day. Dalam pengoperasiannya, Nusantara Regas bekerja sama dengan Golar LNG Energy Limited. Hasil regasifikasi ini
kemudian disalurkan melalui pipa bawah laut ke fasilitas Nusantara Regas lainnya, yaitu Onshore Receiving Facility atau ORF. ORF berlokasi di Muara Karang, di area PJB Muara Karang. ORF menyalurkan gas output ke PJB Unit Pembangkit Muara Karang PT Indonesia Power Priok Power Generation, ONM Service Unit, PJB Unit Pembangkit Muara Tawar. Nusantara Regas berkomitmen untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan tata nilai yang berwawasan lingkungan, perusahaan berupaya membangun masyarakat, lingkungan, serta sumber daya alam melalui kontribusi aktif dalam peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan masyarakat yang berada di sekitar area operasi. Di masa yang akan datang, dapat dipastikan kebutuhan dan persaingan akan pengadaan gas bumi terus meningkat. Nusantara Regas selalu berupaya untuk terus menjadi pionir, berada di bagian depan dengan pengembangan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Oke, baik, terlihat teman-teman udah makin antusias nih karena video company profile pada hari ini. So, langsung aja kita panggilkan kepada Ibu Nani selaku Kepala Departemen Manajemen Risiko PT Nusantara Regas. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin pada bertanya-tanya ya, kenapa saya ada di sini? Izin Pak Wirat, Pak Budi, saya mengawali materi kuliah Cipta Karsa ini ya Pak. Sebelum Pak Hengki, Pak Hari Budi Sidarta, kami makanya Pak Hengki Pak. Sebelum Pak Hengki, terlebih dahulu kami akan mengenalkan mengenai materi manajemen risiko, Pak. Mungkin layaknya teman-teman semua mungkin yang pernah nonton konser ya. Biasanya kan sebelum ada boy band aslinya tuh, ada dulu nih boy band lokalnya. Jadi kayaknya saya di sini sementara untuk pertama mendahului, ya maaf, makasih. Untuk mengenalkan manajemen risiko di Nusantara Regas. Jadi nanti next-nya akan disampaikan oleh Pak Hengki terkait perkembangan bisnis LNG dan terminal regasifikasi. Baik, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Yang di sana nggak ngantuk kan ya? Takutnya nih pagi-pagi banget disuruh kuliah. Emang udah biasa ya Pak ya? Pagi-pagi, okay. Hari Sabtu soalnya. Oke, okay. Baik, di sini mengenai pengenalan manajemen risiko di Nusantara Regas. Ini untuk next-nya ya yang... Dari sini juga belum biasa ya. Oke, okay. Yang ini next-nya ya. Oh, belum? Belum. Belum juga? Mungkin di next aja bantu tolong ya. Oke, boleh next, Mbak. Iya, di next-nya ya. Oke, next-nya lagi. Oke, baik. Sebagai presenter, mungkin tadi seperti yang disebutkan oleh Mbak Cynthia ya, tak kenal maka tak sayang. Oke, coba lagi. Oh, nyurut aja. Oke, baik. Oke, okay, di sini untuk pendidikan, untuk S1-nya saya dari UNSRI, S2-nya alhamdulillah ini rezeki dari PGN dulu Pak, dapat beasiswa di IBMI, International Business School. Lalu untuk sertifikasinya ada CRP dan CRMPE, lalu ada sertifikasi ISO juga. Dan untuk pengalaman kerjanya, saya baru bergabung di NR per Juni ini. Begitu Pak. Oke, okay, next.
apa saja yang akan kami sampaikan terkait manajemen risiko. Jadi ada 3, overview manajemen risiko, pengaturan dan tata kelola manajemen risiko di NR, dan yang ketiga itu mengenai pengelolaan maturitas risk management. Semoga nggak bosan ya, cuma beberapa menit kok, sabar. Oke, okay, next. Oke, okay, mengenai overview manajemen risiko. Ada yang tahu nggak di sini mengenai risiko itu apa? Ada yang bisa jawab? Mungkin ada yang pernah kenal tentang risiko? Sehari-hari pasti kenal kok tentang risiko. Nggak nyadar aja itu risiko namanya. Ada yang bisa jawab? Oke, okay, silakan. Mungkin ada... Iya, boleh. Izin menjawab, menurut saya risiko adalah akibat atau apa yang kita terima dari apa yang kita perbuat. Entah itu risiko dalam hal baik ataupun hal buruk. Begitu. Oke. Okay. Quite good. Terus yang lain ada lagi? Ada lagi yang berani mencoba? Ayo. Oke, kita langsung masuk ya. Terima kasih. Tadi namanya siapa? Sakinah, Mawaddah Warohmah. Oh enggak, belum ya, belum. Nanti akan ya. Oke, next. Nah, di sini risiko. Mungkin mirip-mirip tadi ya, adalah pengaruh ketidakpastian pada sasaran. Sasaran itu apa sih? Jadi kalau sasaran ini sebenarnya, sasaran itu bisa untuk sasaran perusahaan, sasaran unit, fungsi, bisnis, ataupun sasaran kita sebagai individu. Kita semua punya sasaran hidup ya pastinya ya. Baik untuk kayak teman-teman sendiri, pastikan sasarannya pasti mau lulus kuliah. Iya kan? Mau cepet-cepet, biar cepet. Apa? Cepat nikah? Cepat dapat kerja lagi gitu ya, bisa bantu orang tua. Nah, itu mungkin sasarannya salah satunya. Nah, apa itu risiko? Jadi risiko itu tuh adalah pengaruh ketidakpastian pada sasaran. Nah, kalau misalnya hal-hal yang menghambat pada sasaran teman-teman itu namanya risiko. Nah, itu benar tapi tadi ada yang baik dan buruk. Jadi memang risiko itu ada 2, bisa upside, bisa downside. Jadi ada risiko yang negatif, ada juga yang risiko positif. Kalau di kami bilangnya bisa risiko trade ya, ataupun yang untuk upside-nya itu opportunity bisa dibilang. Oke. Okay. Nah, ini salah satu sasarannya nih. Untuk sasarannya mungkin ada yang kalau misalnya mau ke kantor tepat waktu. Atau teman-teman nih yang kuliah. Pastikan mau kuliahnya mau cepat lulus kan. Kuliah lulus, proses aktivitasnya apa? Ya kuliah, datangnya pagi. Datang setiap ada acara matkul kuliah pasti datang kan. Jangan sampai kosong, jangan sampai SKS-nya nggak dipenuhin. Nilainya juga jangan sampai. Ini nilainya sekarang yang paling kecil apa sih? F ya, tetap F. Atau apa? E. Oh, E. Oke, enggak F ya. Nah, kalau misalnya untuk peristiwanya sendiri, kalau misalnya itu kan berarti kalau misalnya kuliahnya DO. Nah, mungkin seperti itu ya, bisa dipahamin ya. Jadi kalau misalnya kuliah DO, penyebabnya apa? Karena jarang datang, enggak mau datang, kerja semua tugas enggak ada yang dikerjain. Nah, itu pasti akan menghambat. Dampaknya apa? Ya DO. Jadi sayang ya, ada uang yang dikeluarkan yang tadinya dibayarin oleh keluarga, oleh orang tua, ataupun beasiswa jadinya malah dicabut. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Oke, okay, next Mbak. Nah, di sini untuk pengelolaan risiko merupakan strategic tools pencapaian tujuan. Seringkali risiko itu dianggap kalau di organisasi dianggapnya kayak ini apaan sih, kayak nama-namain kerja aja. Apa sih gitu. Padahal sebenarnya untuk manajemen risiko itu tuh sebenarnya bukan untuk menghambat ya, bukan menghambat tujuan kita. Justru kalau misalnya kita aman, kita ngerasa aman nih. Berarti kan kita untuk bekerja itu berarti lebih tenang. Coba contohnya seperti ini ya. Coba lihat sebelah sini, ada yang bisa membedakan? Silahkan. Yang satu yang melaju pelan dan satu lagi melaju cepat. Ada yang bisa membedakan? Silahkan. Oke, baik, boleh. Dengan siapa namanya? Andrew. Oke, okay, keren banget namanya. Oke, okay, yang lain siapa yang bisa menjawab? Sakinah bentar ya, tahan. Silakan di belakang siapa? Saya Noval. Iya, silakan Mas Noval. Mungkin kalau melaju pelan kan
Kalau menurut saya kan kalau melaju pelan itu mungkin kelebihannya dia akan berhati-hati, tidak ada kendala di jalan, tapi resikonya adalah dia bisa terlambat gitu. Nah, tapi kalau melaju cepat mungkin kelebihannya dia akan datang dengan lebih tepat waktu, tapi resikonya adalah mengalami kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan di jalan, seperti itu. Oke, makasih Mas Noval. Ada lagi? Tadi? Oke, silakan. Masih ada lagi. Siapa? Dengan siapa, Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Muhtar Nasution dari Prodi Teknik Kimia. Iya. Menurut saya perbedaannya itu dari karena yang melaju pelan itu kan resikonya rendah, jadi pengamannya juga diminimalkan. Sedangkan yang melaju cepat itu karena risikonya tinggi, jadi pengamanan yang dibutuhkan itu banyak, seperti helm atau peralatan itu. Mas siapa, maaf? Panggilannya aja. Fadli. Fadil ya. Maaf Mas Fadil ya. Oke. Karena kita sudah dapat jawabannya. Mas Akina. Terima kasih ya. Oke, sudah tepat ya. Nah, kenapa kalau misalnya ini kan kayak kita sehari-hari ya. Kalau teman-teman yang cowok-cowok, mungkin yang cewek juga kalau yang bawa apa kendaraan motor juga pasti ya standar helmnya biasa. Jaketnya biasa, ya kalau misalnya pakai sarung tangan juga ya mungkin pasti pakai lah, ada yang pakai, ada yang enggak. Terus sepatu, karena sendal sekarang nggak boleh lagi ya, kena tilang. Nah, tapi kalau misalnya untuk melaju cepat, ini kan pasti semuanya pengamanannya ekstra ya. Helmnya, aduh itu berapa harga di helmnya sendiri, beratnya berapa kilo kalau nggak salah. Terus ininya juga anti api segala, terus ada yang di belakangnya juga kan ya untuk pembalap itu tuh. Nah semuanya itu dirancang ekstra. Jadi bedanya apa kalau misalnya di perusahaan itu? Berarti kalau misalnya perusahaan yang biasa, dia ya pasti biasa-biasa aja. Kayak gini ya, kayak kita biasa aja kalau kita halo, kayak kita kerja biasa jadinya. Nah, tapi kalau misalnya perusahaannya megang untuk yang skala gede, skala luar ya, pasti pengamanannya untuk mitigasinya pastinya akan lebih gede lagi, lebih kuat lagi. Ya makanya kalau misalnya investor itu kalau misalnya dia lihat nih, kalau misalnya manajemen risiko di satu perusahaan itu tidak bagus, mereka malas untuk berinvestasi. Karena mereka melihat dulu nih, apa sih yang mereka aware gak sih tentang risiko perusahaannya sendiri? Nah terus apa sih yang mereka lakukan kalau misalnya ada risiko itu? Nah kalau misalnya mereka lihat, oh ini bagus nih, ya kayaknya layak untuk berinvestasi. Seperti itu. Next. Nah di sini untuk standar acuan praktik manajemen risiko, kami menggunakan ISO 31000-2018. Sebenarnya mungkin ada beberapa ya, ada COSO, jadi cuman kami menggunakan ISO 31000-2018. Kenapa? Karena memang Pertamina udah pakai sebagai anak perusahaan, jadi kita ikut. Cuman bukan hanya karena itu ya, jadi memang keunggulannya itu antara lain karena memang udah menjadi best practice di beberapa negara. Dan selanjutnya itu memang tailor made, terus bisa juga dibangun apa namanya, sorry ini, oh dasarnya. Dan terakhir memang ISO 31000-2018 ini menjadi tolak ukur untuk pengukuran maturitas di semua BUMN, makanya kami menggunakan ini. Nah untuk ISO sendiri, jadi ISO itu ada tiga ya, ada tiga pilar. Jadi yang di sini ada beberapa risk management framework sendiri yang dimulai dari leadership dan commitment. Terus ada untuk risk management principle-nya ada 8. Ini nanti kalau saya jelaskan satu-satu khawatirnya malah makin ini ya. Dan satu lagi ada risk management process. Ini adalah proses dari kerangka-kerangka ini ya. Oke, next Mbak. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengaturan dan tata kelola manajemen risiko di Nusantara Regas. Oke. Sejarah berdirinya Nusantara Regas. Jadi untuk mengenal Nusantara Regas, sebelumnya memang tahun 2010 Nusantara Regas didirikan. Tadinya untuk memenuhi permintaan dari pemerintah. Sebelumnya memang ada tiga tadinya yang akan bergabung, PLN, Pertamina, sama PGN. Sebelum PGN bergabung dengan Pertamina ya. Nah di sini cuman pada akhirnya PLN ini menarik diri dari konsorsium. Jadi cuman ada
60% dari Pertamina dan 40% dari PGN. PLN akhirnya menjadi customer, single customer. Di tahun 14 April 2010 merupakan tonggak ukurnya hari lahirnya NR. Nah, untuk skema bisnis ini secara ini aja ya, apa namanya, secara sistem yang mudah aja ya dipahamin. Dari setelah kita mengadakan TSA dengan PLN, ada pengiriman kargo dari LNG Plant Bontang, lalu dibawa dengan LNG Carrier, kemudian di ini apa sih namanya istilahnya tuh diolah di FSRU, kemudian dikirimkan melalui subsea pipeline dan kemudian diolah lagi di ORF-nya ini untuk disebarkan ketiga ini, PLN Tanjung Priuk, PLN Muara Karang sama Muara Tawar, sehingga jadinya buat inian listrik yang di ini ya di Jawa. Untuk struktur organisasi NR sendiri ada Pak Dirut, Pak Hengki yang paling tingginya. Jadi yang kedua itu ada Direktur Operasi dan Komersial, kemudian ada Direktur Keuangan dan Umum. Untuk Departemen Manajemen Risiko sendiri ada di fungsi lehernya Dirut. Oke. Ya, silakan. Nah, selanjutnya untuk pengelolaan three line of defense. Jadi ini teman-teman mungkin bersama-sama pahamin ya. Jadi ada three line of defense model yang kami terapkan di NR. Yang pertama itu ada namanya first line of defense. Apa sih first line of defense itu? Jadi ini yang diisi oleh risk owner. Risk owner itu tuh semua kepala departemen, kepala divisi. Ini selainnya mereka mengetahui risiko-risiko mereka sendiri. Jadi kami tidak sendiri, kami dibantu oleh risk owner ini. Sekaligus dibantu oleh RCT ya, perwakilan dari ininya, dari masing-masing departemen. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ya. Boleh. Oke, kalau misalnya ada yang kira-kira ada pertanyaannya silakan. Selanjutnya kami di second line of defense di Satuan Kerja Manajemen Risiko, kemudian ada third line of defense-nya itu ada internal audit. Nah, semuanya ini fungsi ini akan melaporkan ke BOD dan juga ke BOC. Di luar itu ada external audit dan juga regulator. Untuk landasan hukum penerapan manajemen risiko sendiri, wah ini kurang jelas ya. Jadi kami mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN per 5 2022. Ada yang tahu enggak NR itu BUMN atau bukan? Siapa yang bisa jawab? Mau jawab? Ya, silakan. Konflik swasta. Belum tepat ya. Silakan yang mau menjawab. Ya, Sakinah lagi nih. Wah, ini. Gimana? Termasuk BUMN. Oh, ya, oke. Baik. Ada lagi yang bisa menjawab? Makasih, Sakinah. Ada lagi? Oke, sebenarnya NR bukan BUMN ya, cuman memang karena holdingnya itu adalah BUMN, jadi kami memang akan mengikuti semua aturan yang ada di BUMN. Jadi seperti itu. Jadi ini walaupun bukan BUMN ya, sekali lagi. Jadi kami tetap mengikuti aturan dari BUMN dan mengacunya memang jadinya ke Permen BUMN nomor 5 ini. Selain itu, apa saja tools yang kami punya, ada traktat manajemen risiko, kemudian dokumen acuan kerja manajemen risiko juga, kami ada pedoman dan TKO-TKI. Pedomannya ini antara lain ya, karena nggak kebaca, akan saya bacakan. Ada pedoman manajemen risiko, ada TKO mengenai pemantauan monitoring risiko, ada tentang BCMS, business continuity management, lalu ada penyusunan risk registernya juga, penyusunan risk register, dan juga penyusunan risk register operasional, kemudian rencana kerja keberlangsungan bisnis BCP. Next. Oke, untuk proses manajemen risikonya sendiri, tadi ya untuk prosesnya ada scope, konteks, kriteria. Terus untuk risk assessment-nya sendiri ada 3.
kita mengidentifikasi dulu, kemudian menganalisa dan mengevaluasi. Nah, di sini untuk scope konteks dan kriterianya ada beberapa tools, yaitu kita mengidentifikasi dampaknya apa, probabilitasnya apa, dan peta dari risk intelligence-nya sendiri. Selain itu, untuk risk assessment, sebelum melakukan risk assessment, kita bisa menggunakan full tree analysis, kuantitatif dan kualitatif impact, kemudian heat map. Heat map ini peta risiko. Jadi kelihatan yang 5x5, 25 itu merupakan peta risiko. Terus untuk risk treatment-nya sendiri, ada risk treatment option dan recommendation. Ini bisa yang avoid, sharing, ataupun mitigate. Lalu ada communication dan consultation. Ada coaching klinik, workshop, dan FGD. Untuk monitoring sendiri, kita melakukannya melalui dashboard dan monitoring top risk korporat. Untuk recording dan reporting, kita memiliki namanya IRMS, Enterprise Risk Management System. Jadi kita juga dibantu dengan sistem ya, bukan hanya menggunakan Excel saja. Dahulu sih pakai Excel, dan sekarang sudah dibantu dengan sistem. Selain itu, ada juga laporan untuk ke manajemen juga, dan juga ke holding. Untuk sebaran dashboard risk risiko di NR, jadi total yang sekarang lagi kami kelola ada 81 tersebar dari untuk semua ini ya departemen, dan ekstrimnya ada 6. Nah, yang untuk top risk 2023 ini ada 2 yang kami bisa sampaikan ke teman-teman. Sebenarnya ini panjang ini risk registernya. Ada tentang faktor positif, gejala risikonya apa, terus dampaknya apa. Nah, cuman yang kita berikan ke teman-teman ini adalah terkait operasionalnya kita ya. Terhentinya operasional ORF. Tadi ada yang tahu nggak, hafal nggak tadi nama ORF apa ya? Lupa ya, onshore receiving facilities. Jadi ini yang di darat. Apa yang kita lakukan yaitu pengumpulan data peralatan yang obsolete, melakukan modifikasi pada sistem part yang obsolete. Yang kedua, terhentinya operasional FSRU. FSRU, ada yang tahu? Oke, silakan. Oke, siapa namanya? Saya Mustafa Bisri. Mustafa, kirain tadi sofa dan marwah, ini sakit mau doa Roma. Oke, Mustafa, makasih. Benar, Mas. Oke, yang kita lakukan adalah memastikan sertifikat FSRU valid secara bulanan, ini dikelola sama Pak Gufron juga ya. Selain itu untuk melakukan koordinasi dengan satuan pengamanan sama monitoring perubahan cuaca, lalu melaksanakan patroli. Yang di sini ini residual, ini yang kita harapkan di akhir tahun akan menurun ya di resikonya. Nah, untuk heat map inherent, current, dan residual risk. Di awal tadi kan ada inherent dan residual. Di sini ada inherent, current, dan residual. Apa sih itu? Banyak ya istilah-istilah risiko ini sebenarnya. Jadi kalau inherent itu adalah risiko-risiko yang belum mendapatkan penanganan. Jadi ini inherent. Inherent ini masih yang merah-merah itu. Merah, kuning, pokoknya itu yang kira-kira yang belum ditanganin. Untuk current, current ini yang sudah dimutakhir. Jadi misalnya bulan ini apa sih? Kondisi sekarang ini seperti apa? Nah, untuk yang residual risk, jadi ini adalah risiko setelah tindakan penanganan. Untuk RPN ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, RPN itu apa sih? Jadi di sini RPN itu ya. Jadi hasil pengalinya dampak sama probability. Jadi dampaknya berapa, itu skalanya 1-5, probability juga 1-5. Ya, ini dampaknya sampai katastrofik dan probability almost certain sama 5. Hasil pengalinya adalah dari skala 1-25, semuanya sama. Oke, ini untuk laporan. Jadi kalau laporan kami menggunakan ini, risiko nomor 1, 2, 3, tadi yang inherentnya di sini, current-nya kita laporkan, residualnya apa, terus current condition-nya seperti apa. Terakhir nih, last but not least, pengelolaan maturitas risk management. Jadi dari semua yang kita kerjakan di pengelolaan itu, kita harus ukur juga. Kita harus ukur juga nih, maturitasnya seperti apa. Melalui apa, kita mengadopsi Pertamina Risk Maturity Assessment.
Sebenarnya NR belum diwajibkan untuk Prisma ini, tapi kita mencoba karena kita pengen tahu nih apa sih kekurangan kita. Jadi lebih baik seperti itu ya, daripada nanti sosan, ah udah lengkap kok ini. Jadi mending kita mencoba untuk men-challenge diri kita sendiri, NR, apakah sudah masuk atau belum ya ininya, udah benar atau belum, on the right path atau bukan. Nah, ini caranya adalah melalui equationer, interview, dan evidence based. Equationer ini adalah survei untuk semua pekerja di NR. Lalu ada interview dengan Pak Hengki, waktu itu dilakukan. Kemudian evidence based itu kami yang diminta semua data dokumen. Lalu ada penilaian maturitas hasilnya. Nah, terakhir kami mengharapkan levelnya kami ada di level 4, manage. Oke. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Semoga paparan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Nani untuk pemaparan materinya nih yang insightful banget pada hari ini. Tadi kita ada sempat bahas-bahas nih teman-teman terkait manajemen risiko yang mana merupakan strategic tools nih untuk mencapai tujuan bersama. Juga ada beberapa standar acuan praktik dari manajemen risiko, baik dari manajemen principle, framework, dan juga its process. Dan di sini juga tadi ada juga dibahas ya teman-teman ya terkait bagaimana pengelolaan maturitas. Dan kalau kita udah coba panas nih sama materi yang pertama, kita akan dilanjut lagi sama materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Hari. Oleh karena itu, kepada Bapak Hari untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua, mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Pertamina. Selamat datang di acara untuk, menurut saya sih ini, saya di sini misi saya adalah memperkenalkan terhadap apa itu Nusantara Regas. Saya harapkan sih tujuan dari pertemuan kita kali ini, yang pertama kawan-kawan di adik-adik di Universitas Pertamina aware adanya Nusantara Regas sebagai salah satu anak perusahaan Pertamina ya. Dan apa itu bisnis Nusantara Regas, dan nanti ke depannya menindaklanjuti tadi perjanjian kerjasama Nusantara Regas dengan Universitas Pertamina. Siapa tahu ada nanti dari kawan-kawan semua di sini yang mau mengambil pengalaman magang atau PKL ya, ada di Nusantara Regas, kita persilahkan seperti itu. Tentunya awal-awal jadi harus tahu dulu apa itu Nusantara Regas, seperti itu. Kalau menurut saya adalah Nusantara Regas ini sekarang berbisnis, menjalankan bisnisnya di salah satu sektor migas yang akan cerah ya, lumayan cerah untuk 20-30 tahun ke depan ya. Di selain dari nanti new and renewable energy. Jadi ini adalah jembatan ya, bridging sebelum kita menjadi full new and renewable energy seperti itu. Silakan. Ya, ini mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Nani terkait dengan sedikit ya mengenai Nusantara Regas. Nusantara Regas itu tadi dibentuk tahun 2010, di mana pemegang saham kita itu 60% adalah Pertamina dan 40% adalah
PGN. Dulu PGN itulah perusahaan gas negara ya. Kalau sekarang PGN itu sudah menjadi Pertamina Gas Negara. Jadi PGN ini adalah juga anak perusahaan Pertamina. Jadi Pertamina, jadi Nusantara Gas megang sahamnya adalah Pertamina 60% dan Pertamina Gas Negara 40%. Dari sini terlihat bahwa memang Nusantara Gas ini full dikuasai oleh Pertamina. Karena saham kita 6, kepemilikan saham Nusantara Gas itu 60%-nya di Pertamina, majority Pertamina, maka kita sekarang ada statusnya anak perusahaan Pertamina. Seperti itu. Anak perusahaan Pertamina lainnya misalnya adalah Patraniaga, seperti itu ya, Pertamina Patraniaga, Pertamina International Shipping, kemudian Pertamina Gas Negara sendiri, itu semua contoh-contoh anak perusahaan Pertamina langsung ya. Jadi kita berdiri tahun 2010 itu menggunakan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2010 sebagai program strategis nasional. Jadi kita adalah perusahaan pertama di Indonesia yang mengalirkan gas kepada pembangkit di dalam negeri, seperti itu. Peralihan energi dari BBM ke gas ini tidak mudah ya. Jadi dulu 2010 sampai ini menjadi program strategis nasional menggunakan instruksi Presiden, seperti itu. Nah, kedepannya setelah Nusantara Regas beroperasi tahun 2000, manfaat-manfaat sudah didapatkan dan diketahui menjadi firm. Kemudian sekarang sudah mulai berkembang bisnis-bisnis regasifikasi lainnya di Indonesia, seperti itu. Kita berdiri tahun 2010, kemudian kita mulai melaksanakan konstruksi dan lain-lain. Beroperasi mengalirkan gas itu mulai 2012. Jadi sekarang kita sudah mengalirkan gas ke Jakarta melalui pembangkit di Muara Karang dan Tanjung Priok sudah 10 tahun, seperti itu. Kita sudah syukuran atau kita sudah melakukan syukuran ya, karena kontrak kita dengan PLN sudah selama 10 tahun sudah berjalan dengan sempurna, tidak ada kecelakaan. Pelanggan kita ada 3, mostly ada beroperasi di pembangkit yang untuk melistriki Jakarta, yaitu di mana di Muara Karang, Tanjung Priok, dan Muara Tawar. Jadi ada di Jakarta ini ada 3 pemasok ya untuk listrik. Muara di pembangkit PLN di Tanjung Priok yaitu miliknya PT Indonesia Power. Kemudian Muara Karang ini miliknya pembangkit Jawa Bali. Sekarang berubah namanya menjadi PT Nusantara Power. Jadi itu 2 anak perusahaan PLN yang suplai gas primernya itu kita suplai dari Nusantara Regas. Kita punya perjanjian jual beli gas dengan PLN untuk mensuplai sebesar 11 juta ton untuk 2012 ke 2022, itu 10 tahun. Kemudian selain PJBG ini jual beli gas, kita juga menyewakan infrastruktur kita, namanya perjanjiannya Terminal Service Agreement. Jadi kita punya terminal, itu pun digunakan oleh PLN yang dia gunakan. Dan dia bayar untuk penggunaannya setiap gas yang lewat. Seperti kawan-kawan kalau lewat jalan tol bayar ya. Nah kita punya infrastruktur kalau digunakan, juga yang pakai harus bayar. Nah itu namanya Terminal Service Agreement, seperti itu. Jadi ada 2 kontrak di Nusantara Regas. Pertama adalah jual beli gasnya sendiri. Yang kedua adalah Terminal Service Agreement. Ya, kita jadi sekarang kita memasok kebutuhan gas untuk kelistrikan 60% di Jakarta dan Jawa bagian barat. Jadi sebagian dari pembangkit di jadi 60% untuk Jakarta dan Jawa bagian barat itu gasnya, sumber gasnya adalah dari Nusantara Regas. Sisanya dari mana? Sisanya bisa dari PGN, gas pipa dari Sumatera, dari ONWJ, ada lain banyak ya untuk supplier gas ke PLN. Tapi kita adalah yang majority, kita adalah 60% pemasok gas di Jakarta. Jadi kalau adik-adik pakai
pakai mobil listrik gitu ya, di Jakarta lumayan sudah pakai gas gitu, jadi sudah agak bersih lah ya. Kalau yang tanpa bateri masih batu bara ya, selain di Jakarta masih banyak batu bara. Batu bara lebih polusi seperti itu. Nah, kita menjamin kehandalan ya, kita handal ya, kita hampir 100% kita beroperasi, tidak pernah. Jadi kita di atas 95% operasional kita, tidak sangat jarang sekali ada gangguan. Paling setahun aja hanya ada 2-3 jam gitu ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan kecil seperti itu ya. Tingkat kesehatan perusahaan sangat sehat, karena kita secara cash flow, ini secara keuangan ya, kalau memang perusahaan sehat, berarti dilihat dari sisi keuangan. Artinya kita hampir tidak ada permasalahan dengan keuangan. Tidak ada pembayaran yang terlambat dan lain-lain. Dan kita juga mendukung sinergi antar BUMN dalam penyediaan energi nasional. Sinergi antar BUMN ini karena yang pertama adalah kita mensuplai PLN, kemudian kita beli LNG-nya juga dari Pertamina, kemudian kita distribusikan, kapal-kapalnya itu juga biasa dari grup Pertamina juga, namanya Pertamina International Shipping, seperti itu. Kita sambil duduk ya, risiko orang gemuk nggak kuat diri. Santai. Ya, jadi udah ada minum juga ya. Saya minum dulu ya. Jadi kesimpulannya adalah dari set ini adalah Krisna Regas satu berbisnis gas. Lebih spesifik lagi kita adalah di LNG ya. Nanti kita akan bicara ya, gas itu macam-macam. Nah, kita adalah di LNG, yaitu dari gas alam yang sudah dipurifikasi, diekstrak. Nah, kita ada di komponen C1 dan C2, khususnya di metan ya, di C1. Nanti kalau LPG namanya C3 dan C4, propan dan butan. Nah, itu nanti beda lagi. Semua dari gas alam, seperti itu. Secara kinerja operasional, kita sudah ini tahun 2021 ya, saya cuplik, kawan-kawan mencuplik dari kinerja 2021. Kita mensuplai penjualan gas dan jasa regasifikasi total di 104.665 BBTU. Kalau di gas, di LNG itu kita pakai satuannya BBTU ya, adik-adik ya. BBTU itu kalau beli premium kan liter ya, tapi kalau di LNG pakainya BBTU. BBTU itu mungkin bisa di browsing sendiri satuannya seperti apa ya. Yaitu 104.605 BBTU atau miliar thermal unit ya, British thermal unit, itu setara dengan 37,5 standar kargo. Artinya kita dalam setahun 2021 itu ada 38 kargo kapal yang masuk ke kita. Jadi kalau dibagi 12, ya mungkin sekitar ada 3 kapal ya setiap bulan yang masuk ke terminal kita, seperti itu. 3 kapal tuh ukurannya 125.000 meter kubik, dan itu sangat besar ya untuk kapal. Jadi itu kita melayani 63% dari LNG domestik. Karena memang LNG kita lebih banyak diekspor, dan untuk domestik kita yang melayaninya di 63% untuk supply di Jakarta. Kita customer satisfaction index kita di 90,8, ini sangat baik ya. Kemudian plant availability factor kita di 97,77, jadi hampir 100% seperti itu. Ini supaya adik-adik tahu juga skala bisnis kita seberapa sih. Jadi per tahun itu kita menghasilkan kurang lebih 356,4 juta dolar. Jadi ini ya average sekitar itu ya, 300 juta dolar. 300 juta dolar itu sekitar 4-5 triliun ya kalau dirupiahkan itu per tahun. Dengan profit di 52 juta dolar, EBITDA di 123,1 juta dolar, EBITDA margin kita di 34,5%, return on equity 27,73, tax to earning before tax ratio kita di 22%. Jadi untuk ukuran perusahaan yang nggak terlalu masif, nggak terlalu terkenal lah ya di Indonesia, kita lumayan besar lah ya. Di 52 juta dolar kita tiap tahun kita menghasilkan.
Nah, kinerja korporasi kita yang selalu kita banggakan adalah jam kerja selamat kita. Kita udah sampai di tahun lalu kita udah 10,8 juta. Sekarang udah di atas 11 juta jam kerja kita zero accident ya. Dari 10 tahun lalu kita beroperasi, kita zero accident. Dan banyak sekali penghargaan-penghargaan yang sudah kita peroleh terkait dengan pengelolaan risiko kerja ini, risiko tempat kerja. Skor corporate governance kita di tahun 2020, pakai tahun angka 2020 ya, mungkin tahun 2021 belum di-assess lagi, itu di 90,83. Untuk sertifikasi, jangan ditanya ya, kita banyak sekali ada sertifikat termasuk ISO, ISO 9000, ISO 37000, ISO 45000 lingkungan kita sudah achieve, dan penghargaan-penghargaan dari dalam maupun luar negeri sudah banyak sekali kita peroleh. Kalau nanti adik-adik bisa ada waktu, ada kesempatan, bisa di-arrange ya, misalnya jalan ke Nusantara Regas, which is kita, alamat kita ada di Wisma Nusantara di Jalan Sudirman. Jadi kalau naik MRT, kita pasti depan MRT. Di Tamrin ya? Tamrin di depan HI, kalau naik MRT kita di kita di depan mall Plaza Indonesia, kok mall sih, depan stasiun MRT Plaza Hotel Indonesia. Berikutnya, nah ini saya ingin sampaikan ya, bahwa memang potensi kalau adik-adik sekarang itu Universitas Pertamina, saran saya sih sektor gas ini menarik banget gitu ya. Sektor gas ini menarik banget. Saya dulu pengalaman saya adalah di selama 12 tahun masuk Pertamina, itu adanya di, saya ngurusin kapal ya, perkapalan Pertamina. Jadi dulu perkapalan Pertamina saya pegang untuk distribusi BBM dan LPG gitu ya. Nah sekarang kita ngelihat bahwa BBM dan LPG ini sudah terlalu sesak di bisnisnya, margin semakin tipis gitu ya, dan pemain-pemain yang kebutuhan energi sekarang bergerak kepada gas, which is itu ke LNG, sektor LNG. Kalau kita lihat di proyeksi energi mix berdasarkan RUEN ya 2017, ini yang data terakhir RUEN 2017, bahwa memang untuk minyak dan batu bara ini kedepannya akan dikurangi. Kemana yang bertambah? Yang bertambah adalah di energi baru dan terbarukan. Energi baru dan terbarukan itu apa? Energi baru dan terbarukan itu misalnya panas bumi seperti itu ya, energi surya, energi sampah, energi air ya, PLTS macam itu. Itu masuk ke sana, dan di gas itu akan tumbuh juga, tapi tidak semasif di energi baru dan terbarukan. Permasalahannya adalah ternyata realisasi dari penerapan energi baru dan terbarukan itu sangat susah, sangat lambat. Jadinya apa sekarang yang paling mudah dicapai adalah ke gas. Jadi memang kalau di strategi energi nasional 2017 itu adalah memaksimalkan energi yang terbarukan ya. Kemudian meminimalkan penggunaan minyak bumi, kemudian mengoptimalkan gas bumi dan energi baru. Energi baru ini maksudnya adalah DME ya. Jadi gas yang dari batu bara. Jadi batu bara itu diproses kemudian menjadi DME namanya, termasuk energi baru. Dan yang keempat, menggunakan batu bara sebagai andalan energi nasional. Ini adanya di strategi nasional 2017. Nah, 2022 ini seharusnya sudah ada revisi ya dari pemerintah, yaitu karena apa? Karena kita sekarang punya kebijakan yang pertama adalah net zero emission di tahun 2060. Kemudian penghentian dini pembangkit berbasis batu bara dan konversi diesel ke gas dan EBT. Nah, kalau dilihat dari RUEN 2017 ketika ada penghentian dini pembangkit berbasis batu bara, berarti yang grafik yang warna coklat itu harusnya lebih turun lagi, lebih kecil lagi seperti itu. Nah, larinya kemana? Larinya paling mudah adalah ke gas. Karena energi baru dan terbarukan sekarang belum sanggup untuk menyediakan
energi yang besar ya, menggantikan dari energi batu bara. Jadi kayak PLTS dan lain-lain itu skalanya masih kecil sekarang. Mungkin nanti kalau sudah ada yang masif seperti di Cina yang satu laut atau satu pulau dipasang pembangkit PLTS itu mungkin ya. Tapi sekarang mungkin terkendala dengan biaya dan lain-lain ya, infrastruktur. Yang paling ready adalah kita konversi ke gas. Jadi nomor tiga itu, sekarang PLN fokus mengkonversi dari pembangkit-pembangkit diesel mereka itu menggunakan gas dan energi baru dan terbarukan, seperti itu. Nah, karena kita sekarang ke depannya adalah meminimalkan minyak dan meningkatkan gas dan energi baru dan terbarukan, ini berpotensi untuk semakin besar lagi konsumsi gas kita. Karena apa? Kalau dilihat dari grafik di atas, fuel consumption kita dengan jumlah, kalau itu ya yang bulat itu menandakan bahwa itu potensi, itu besaran negaranya ya. Jadi kita tuh paling besar di Asia Tenggara, kemudian GDP per kapita ke kanan, yang paling tinggi adalah Singapura. Kita akan menuju ke sana nih, menuju negara maju. Jadi nanti kalau kita semakin maju, jadi ya GDP kita, kita akan fuel consumption kita punya kesempatan untuk meningkat. Jadi konsumsi energi kita akan meningkat. Kalau konsumsi energi kita meningkat, karena dengan kita nanti semakin maju ke depannya, yang meningkat adalah bukan fuel consumption, tapi akan gas dan energi baru dan terbarukan, seperti itu. Nah, posisi gas di mana? Posisi gas adalah kita bridging energi sebelum kita ke energi baru dan terbarukan, seperti itu. Energi baru dan terbarukan butuh waktu, butuh biaya yang besar, dan butuh untuk memenuhi skala energi yang dibutuhkan di Indonesia, seperti itu ya. Jadi sekarang kita GDP kita artinya total produk domestik bruto kita, nanti kita sudah meningkat Singapura, pasti kita akan fuel consumption kita akan meningkat juga. Fuel consumption sudah dialihkan kepada gas dan energi baru dan terbarukan, seperti itu. Jadi ini kita sampaikan bahwa potensi untuk konsumsi gas kita ke depan akan sangat besar, seperti itu. Berikutnya. Nah, ini saya sekarang masuk ya sedikit untuk menggambarkan apa sih bisnis LNG itu, apa sih regasifikasi. Jadi nama kita adalah PT Nusantara Regas. Regas itu ada artinya. Jadi kita itu kembali gas to gas ya. Jadi yang kita ambil adalah gas bumi. Jadi yang ada itu gas bumi dari alam. Gas bumi itu kemudian diolah di pabriknya. Jadilah cair, namanya LNG, liquid natural gas. Liquid, kenapa dicairkan? Karena ini akan ditransportasikan. Akan ditransportasikan melalui kapal. Jadi kenapa kapal? Karena itu paling murah ya. Kalau pakai pipa kan udah dari Kalimantan, misalnya dari Papua ke Jakarta sangat jauh untuk pasang pipa ya. Pakai kapal. Maka kalau pakai kapal, maka gasnya harus dicairkan dulu supaya kita bisa lebih efisien. Kemudian sampai di Jakarta, gas yang cair ini ditaruh di storage kita, kemudian kita rubah lagi menjadi gas, namanya regasifikasi. Itulah dari asal kata regas, yaitu dari kita menggaskan kembali gas yang sudah dicairkan. Jadi gas dari alam masuk ke kilang, dicairkan, kita transportasikan, kemudian kita gaskan lagi. Nah, seperti itu. Nah, kalau dari upstream business, gas itu pertama adalah kita masuk ke LNG plant. Tugasnya LNG plant apa? Tugasnya LNG plant adalah untuk mencairkan. Di mana ada LNG plant? Salah satunya ada di PT Badak ya, di Bontang. Dan di Arun ya, dulu ada Arun ya, nanti kita lihat. Nah, kemudian dari LNG plant, karena sudah cair di liquefaction, ini ditransportasikan melalui LNG carrier, kapal LNG. Nah, LNG carrier ini akan berlayar dari kilang LNG
menuju FSRU. FSRU itu apa sih singkatannya? Floating Storage and Regasification Unit ya. Jadi kenapa dia floating? Karena memang bentuknya kapal. Bentuknya kapal. Jadi tidak semua storage itu tidak harus berupa kapal ya. Nanti kita lihat bahwa storage itu ada juga di darat. Tapi kenapa kita berbentuk kapal? Karena memang di Jakarta ini untuk kebutuhan lahannya sudah susah untuk mencari lahan untuk membangun storage LNG seperti itu. Jadi yang paling cepat adalah kita menggunakan kapal. Nanti kita akan lihat ya benefitnya FSRU ya. Nah, dari FSRU ini, untuk bisnis kita yang existing sekarang, ini belum yang bawah ya, belum di kotak merah, kita masuk ke pipeline, ke end customer. And dari FSRU ini, kita masuk, kita gasnya, gas cair itu akan kita regasifikasi, kita salurkan melalui pipeline kepada end customer kita. Di mana end customer kita sekarang adalah power plant ya. Power plant ini nanti pembangkit listrik. Pembangkit listriknya adalah di PLN. Nah, ke depannya customer itu tidak hanya power plant. Nanti konsumen itu bisa juga retail atau industri, kemudian bisa di kendaraan dan juga ada nanti di bunker. Bunker itu artinya bahan bakar kapal ya. Kalau kapal itu nyebut bahan bakar lah bunker seperti itu. Nanti ke depannya juga kita akan bisa juga menggunakan FSRU kita sebagai terminal yang kemudian akan kita distribusikan lagi ke daerah-daerah yang lebih remote menggunakan kapal-kapal LNG yang lebih kecil seperti itu. Berikutnya. Ini kita ingin menggambarkan ya, mengenalkan apa itu LNG. Jadi kalau kita ngomong gas, kadang-kadang kita tuh mikir gas tuh kan LPG gitu ya, di rumah ada gas. Oke, itu gas, cuma ini beda, barangnya beda, spesiesnya beda ya. Nah, kalau di LNG itu adalah C1 dan C2, metan dan etan. Tapi kita mostly di metan ya, metan dan etan ini ya, C1 dan 2. Dan LPG itu adalah C3 atau propan dan C4 atau butan. Jadi kalau yang di rumah, yang ada di tabung biru, tabung melon itu adalah LPG mix namanya. LPG mix itu artinya nyampur antara propan dan butannya. Itu biasanya 50-50, propan dan butannya itu. Nah, kalau udah C5 itu udah bentuk cairan kondensat. Jadi yang keluar dari alam namanya natural gas. Komponennya ada tadi C1 sampai dengan C5 dan sampai rantai C-nya panjang gitu ya. Nah, untuk kilang LNG yang diambil adalah yang diekstrak adalah yang kita ambil adalah C1 dan C2 seperti itu. Nah, kemudian di kilang itu apa saja yang dilakukan? Yang dilakukan adalah CO2 removal, jadi CO2-nya dibuang ya, kemudian dehydration itu dibuang, uap airnya dibuang, kemudian fractionation, liquefaction dicairkan, kemudian dimasukkan ke dalam storage seperti itu. Jadi proses inti produksi LNG dari gas alam adalah pemurnian atau purification dan pencairan gas alam LNG. Jadi LNG itu sifatnya udah pure. Dia udah bersih, jadi sudah nggak ada lagi yang lain-lainnya seperti itu ya. Udah CO2 udah buang, udah nggak ada seperti itu. Jadi dia udah hampir zero, tapi masih ada tapi dikit ya, dikit masih ada. CO2. CO2 itu masalah di LNG terkait dengan lingkungan adalah sebenarnya di metan.
Nah, batu jadi gas sisanya itu adalah metan itu yang sebenarnya masalah bagi lingkungan. Jadi adik-adik bisa browsing apa bahayanya metan bagi lingkungan. Jadi ini sebabnya saya bilang bahwa LNG adalah energi transisi sebelum energi baru dan terbarukan yang betul-betul ramah lingkungan. Karena di LNG ini belum 100% aman karena ada gas metannya. Gas metan ini berbahaya bagi lingkungan, khususnya untuk lapisan ozonnya. Jadi yang dihilangkan di kilang adalah CO2 dan H2S dan H2O atau uap air dan merkuri, seperti itu. Proses pencairan ini atau di kilang itu ada lisensinya. Jadi setiap kilang itu ada lisensi teknologinya. Jadi semua punya lisensi teknologi. Biasanya yang lisensi itu ada macam-macam tuh. Ada gasket proses, multi komponen, saya nggak terlalu hafal. Tapi ini cuma contoh-contoh lisensi yang ada di kilang LNG, seperti itu ya. Nah, kalau dari gas bumi, kalau dari yang dari gas bumi dari alam itu komposisi sangat bervariasi ya. Lebih ringan dari udara, mudah terbakar, dan lain-lain. Nah, yang paling penting adalah begitu sudah menjadi LNG, itu sudah menjadi LNG, maka fraksi ringan C1 ini mudah menguap karena penetrasi energi. Jadi fraksi ringannya C1 ya, dia tuh C-nya itu makin kecil, itu makin ringan ya. Cairan LNG tidak dapat terbakar. Jadi kalau sudah LNG itu dikasih ini tidak terbakar, tapi nanti terbakar kalau jadi uap. Itu yang baik kalau jadi uap. Karena penyusutan volume itu 1/600 kali volume gas. Jadi kalau ruangan ini nih, ini adalah gas semua, begitu dicairkan jadi LNG ya, misalnya satu ruangan ini adalah gas C1 semua berbentuk gas, begitu dicairkan itu jadi 1/600-nya. Jadi 1/600. Jadi kita bisa makanya kita untuk mentransportasikan gas LNG atau LNG itu yang kalau untuk yang jauh itu paling efisien adalah dengan mencairkan, apalagi misalnya nanti dari Amerika, dari Qatar gitu ya. Itu mentransportasikannya bukan dalam bentuk gas tapi dalam bentuk cair, karena dengan bentuk cair kita bisa mentransportasikan 600 kali dari volume gasnya, seperti itu. Jadi kalau satu kapal begitu jadiin gas, jadi itu 600 kapal gitu. 600 kapal gas. Satu kapal LNG gasnya itu sama dengan 600 kapal yang gasnya. Seperti itu. Nah, inilah yang menjadi perhatian ya di LNG. Kenapa? Karena satu, dia tidak berbau. Jadi dan gasnya itu mudah terbakar, gasnya ya, bukan LNG-nya. Nah, kemudian tekanannya, temperaturnya untuk menyusutkan volume gas atau menjadi cair itu teknologinya di LNG dengan temperatur diturunkan hingga -160 derajat. Jadi dia didinginkan hingga -160 derajat. Jadi kalau -160 derajat itu masuk tangan udah langsung patah-patah ya, jadi beku gitu, udah langsung rusak gitu ya. Jadi itu berbahaya sekali. Jadi di teknologi di LNG ini, kalau kastanya di sektor transportasi itu paling tinggi. Jadi paling mahal ya mentransportasikan LNG. Sewa kapal LNG itu lebih mahal daripada sewa kapal BBM. Itu bisa 2-3. Kemudian orang-orang yang bekerja di sektor LNG itu juga gajinya, pendapatannya itu bisa 2-3 kalinya orang-orang yang mentransportasikan BBM, seperti itu. Jadi kalau sudah orang kalau kenal gitu, misalnya kalau di mana sektor LNG itu prestisnya beda ya dibandingkan dengan BBM. Karena memang secara teknologi dia lebih maju, dengan secara risiko dia lebih tinggi. Kemudian kualifikasinya beda lah, kualifikasinya lebih tinggi daripada sektor BBM. Seperti karena dia memang menghandle kargo yang lebih mahal dan lebih berbahaya, seperti itu. Bukan lebih beresiko gitu ya. Jadi
itu jadi dari gas alam itu yang kalau dari gas alam nggak perlu dicairkan bisa nggak? Bisa. Jadi di Jakarta itu sekarang kita menikmati gas juga. Kalau mungkin ada kawan-kawan yang dari Cirebon, dari Jakarta yang pakai gas pipa atau gasnya PGN, itu mostly langsung dari sumur. Dari sumur nggak pakai di pecah-pecah gitu, langsung ditransportasikan aja, ngambil dari sumur ditransportasikan langsung ke rumah. Jadi itu mix ya. Jadi yang di rumah-rumah atau apartemen sekarang itu biasanya langsung dari sumur. Sumurnya di mana? Sumurnya ada di Sumatera Selatan. Dari sana ya ada pipa dari Sumatera itu langsung ke Jakarta, itu lewat bawah laut di Selat Sunda ya. Itu. Ada juga kita punya sumur yang ada di di atas Jakarta, nama sumurnya itu pengelolanya ada di PHE, namanya Pertamina Hulu Energi ONWJ ya, West Java Offshore North West Java. Jadi dia ada di Jawa Barat. Itu dia menghasilkan gas juga. Dia tidak dicairkan tapi langsung disalurkan melalui pipa ke rumah-rumah, ke apartemen, rumah dan lain-lain ya di Jawa Barat seperti itu. Dan itu lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena tidak perlu diproses lagi di kilang. Kilang ini sebenarnya mahal. Jadi untuk mencairkan itu proses adalah biaya ya. Jadi ini kalau kita bisa dari sumur kita salurkan itu lebih murah. Jadi kawan-kawan lo gas pipa itu lebih murah. Nah tapi kalau di LNG kelebihannya adalah satu, dia lebih bersih. Yang kedua memang untuk volume besar itu memang harus ditransportkan berbentuk liquid seperti itu. Dan masalahnya adalah sumur-sumur ini sekarang dalam decline. Jadi kita tidak bisa mengandalkan gas yang langsung keluar dari sumur seterusnya, belum tentu gitu. Pada suatu saat dia akan declare akan menurun produksinya. Seperti begitu itu turun produksinya, ya udah sumur tutup, pipa itu tidak digunakan lagi. Seperti itu. Berikutnya. Nah ini ada perkembangan ya di LNG dunia. Kalau saya ini dapat historical dari kawan-kawan dari tahun yang pertama kali pembangunan LNG plant itu di tahun 1912 di Amerika ya. Kemudian untuk dia mencuplai untuk ke UK seperti itu. Kemudian kita sendiri itu membangun kilang pertama. Kilang pertama itu kita bangun di Indonesia adalah kilang Badak dan kilang di Arun tahun 78. Nah, kita punya kilang LNG di Badak dan Arun ini bukan untuk konsumsi dalam negeri sayangnya. Itu total semua diekspor. Kita ekspor. Yang beli siapa? Yang beli adalah Jepang ya. Jepang. Itu yang melalui LNG di Badak dan LNG di Arun. Jadi kalau di kita ketemu orang-orang LNG Jepang itu sudah familiar dengan Indonesia. Karena apa? Karena proyek LNG pertama Jepang di luar Jepang itu adalah di Indonesia, di LNG Arun dan Badak ini. Invest seperti itu. Kemudian berlanjut terus, kita sudah bangun punya kilang, tapi penggunaan LNG masih untuk ekspor seperti itu ya. Kemudian ada di Amerika, kemudian di Qatar mulai mengembangkan ya di 2009 dan dia sekarang jadi produsen gas terbesar di dunia ya, mungkin dikatakan nomor 2 setelah Rusia ya. Kemudian tahun 2014 ada teknologi eksplorasi shale gas yang ditemukan, sehingga tahun 2017 akibat dari sel gas ini ya, jadi kita waktu itu kebanjiran gas. Jadi ada teknologi baru untuk mengeluarkan gas dari muka bumi, namanya sel gas di Amerika. Ini yang kemudian membanjiri dunia dengan gas. Sehingga kalau kawan-kawan tahu, harga gas itu dari itu sangat tinggi, setelah ada sel gas ini langsung drop.
salah satunya juga kalau baca di media seperti itu ya, penjualan yang dikatakan merugikan negara, penjualan energi itu karena tidak memperhitungkan ini, ada disrupsi, ada sale gas ini. Jadi kita begitu menjual, kemudian kita udah produksi gitu ya, bukan menjual, kita memproduksi, kita udah beli gas harga tinggi, kemudian di luar kita beli gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan LNG untuk kita jual, kemudian ditemukanlah teknologi sale gas ini, sehingga harga gas itu langsung drop turun, sehingga gas yang terlanjur kita beli dengan harga tinggi, kemudian tidak bisa kita jual lagi dengan untung, seperti itu. Itu tahun 2014, menjadi tonggak sejarah ya dengan sale gas ini. Kemudian kemudian sekarang ada FLNG ya, sekarang kilang. Jadi kan tadi saya bilang sumur-sumur gas itu ada umurnya, ada kapasitasnya. Jadi sumur-sumur gas itu kalau sudah habis gasnya ya udah ditinggal gitu ya, ditutup lagi. Nah, orang mulai pikir, oh berarti ke depannya kalau untuk buat LNG itu enggak sebaiknya di standby. Kenapa? Karena gasnya sendiri kan ada waktunya, supaya kilang ini kepake terus, seterusnya gimana caranya? Dibuatlah floating LNG. Kilangnya bisa pindah-pindah sekarang. Di atas kapal dibuat kilang. Jadi kilangnya datang ke sumur, gasnya masuk ke kilang di atas kapal, kemudian dia dicairkan masuk ke storage di dalam kapal tanker. Seperti itu. Nah, ini semakin efisien nih ke depan, teknologi baru ini akan terus ditemukan seperti itu. Kemudian Rusia sekarang kalau di sebagai produsen gas LNG terbesar itu ada di Rusia, kemudian Arab ya, yaitu di Iran biasa, Arab Saudi juga, Qatar paling besar, kemudian USA, sebenarnya satu lagi ada Australia juga terbesar ya, produsen LNG besar juga di dunia. Berikutnya. Nah, ini kita menggambarkan bahwa bisnis LNG dunia itu ada LNG ekspor terminal ya. Tadi makanya saya bilang tadi ada di Australia. Australia itu banyak juga, ada sudah timur barat itu banyak ada kilang ekspor. Dan ini tumbuh terus ya sekarang. Jadi kalau sekarang orang-orang atau pemain-pemain gas migas besar dunia itu lebih mencari cadangan gas sekarang. Jadi kalau di LNG ekspor terminal gitu ya, kita kasih contoh ini petanya. Nah, kalau di Indonesia ada Badak LNG itu yang ada di Bontang, Tangguh LNG itu ada di Papua ya, punya BP, kemudian Angola ini di Afrika, kemudian Corpus Christi itu ada di Amerika ya, ada di Amerika, Woodside itu ada di Australia, kemudian Oman LNG, Kamerun dan Mozambik, ini daerah Afrika ya. Kemudian ini yang pemain untuk shipping LNG yang besar adalah BW LNG, kemudian Hook LNG, Golar LNG, ini Hook dan Golar ini perusahaan Norway. Jadi ini pemain-pemain besar di shipping LNG. Hook dan Golar itu Norway, kemudian MOL itu Mitsui Ocean Lines itu Jepang. Ini saya ini ya, dengan pemain-pemain besar. Nanti kalau di kita juga di dalam pekerjaan sehari-hari juga berkomunikasi dengan kawan-kawan yang ada di BW, Hook, Golar itu udah biasa ya. Kemudian MOL itu Jepang, Dainagas, saya lupa, Accelerate, saya lupa, NYK Jepang. Jepang ini NYK partner kita juga dalam mengembangkan bisnis ke depan. Sinokor itu Korea ya. Kemudian di Indonesian Shipping Company ada beberapa perusahaan yang sudah mulai investasi di kapal LNG ya. Yaitu Suci Line, Silo Maritim, Humpus. Ini tiga perusahaan yang sudah mulai berinvestasi di kapal-kapal LNG. Nah, nanti Pertamina juga akan investasi ke sana melalui Pertamina International Shipping.
kemudian LNG import terminal. Kalau kita lihat dari petanya, kalau itu kan ekspor ya, kelihatan ya. Jadi ekspor itu dari Australia, dari Arab gitu kan, dari Amerika kelihatan. Nah, ini portnya nih, port impornya. Port impor itu terbesar adanya di Jepang, Cina, Korea. Jadi itulah konsumen gas terbesar yang ada di Indonesia, yang ada di dunia. Kogas, kemudian nih di pemainin di Korea siapa ada Kogas seperti itu ya. Kemudian di Cina ada CPC Taiwan, Fujian LNG gitu ya. Kemudian yang di Jepang ada Hiroshima LNG, Tokyo Gas. Dan di Singapura ada Singapore LNG. Dan di Indonesia yang melakukan impor siapa? Nusantara Regas, Pertarun Gas, dan PGN LNG. Ini tiga perusahaan ini yang punya terminal impor untuk LNG yang ada di Indonesia. Yang tiga terbawah itu ya, Nusantara Regas, Pertarun Gas, dan PGN LNG Indonesia, seperti itu. Berikutnya. Jadi kita gambarkan, ini mungkin angkanya mungkin dari tahun 2020 ya grafiknya. Jadi ada total kapasitas ada sekarang di saat itu ada 430 juta ton per tahun. Kemudian yang dalam konstruksi ada 125 kapasitasnya per tahun. Sementara yang untuk FLNG tadi floating LNG yang bentuknya kapal ya. Ini ada 161 juta ton per tahun. Ini prosesnya masih pre-FID kemarin. Mungkin nanti akan segera deliver. Saya belum update juga apa sudah deliver apa belum. Sementara dari penerimaan itu ada 821 juta ton per tahun untuk kapasitas terminal penerimaan. Yang dalam konstruksi sebesar 130 juta ton per tahun. Nah, dalam LNG itu kita bisa lihat tuh kontraknya ada dua macam, jangka panjang dan jangka pendek. Dulu orang susah banget untuk investasi di LNG, kenapa? Nanti kita lihat ya, dalam investasi itu butuh kepastian pemasukan gitu ya, kepastian pemasukan. Jadi karena ini investasinya besar, maka dulu sebelum investasi orang cari pembelinya dulu nih. Cari pembelinya dulu yang kontraknya itu bisa 10-20 tahun ke depan, 20 tahun lebih gitu kontraknya. Nah, kalau sudah ada kepastian pembeli dalam jangka panjang, baru kita berani bangun kilang LNG seperti itu. Nah, kalau lihat dari sebelumnya itu long term semua tuh, kontrak itu jangka panjang gitu kan tuh. Nah, sekarang kesini setelah 2020 kontrak-kontrak pembelian mulai short term. Short term itu artinya apa? Sudah mulai kita bisa beli ngecer, bisa beli satu butuh hari ini gitu ya. Butuh bulan depan belinya hari ini itu udah bisa. Kalau dulu nggak bisa. Karena apa? Semua gas yang dikeluarkan itu sudah ada pembelinya. Sudah ada di pembelinya sebelum kontraknya bahkan dibangun, konstruksi kilangnya. Itu sudah ada pembelinya. Sebelum sumurnya digali harus sudah ada pembelinya seperti itu. Karena apa? Karena LNG ini menyangkut infrastruktur, nggak kayak minyak ya. Kalau minyak, Anda dapat minyak nih, bisa dibawa kemana-mana, ditanya pakai jerigen gitu ya. Kalau LNG nggak bisa. LNG begitu sudah ketemu sumurnya, terus diproduksi terus, dan harus disimpan, dan ini harus segera dipakai, seperti itu. Harus segera dipakai, kalau nggak dia akan menguap. Kalau lama-lama akan habis gitu ya. Nah, makanya untuk dulu itu kontrak-kontrak LNG itu jangka panjang. Jadi kalau mau beli LNG, pas mau beli untuk bulan depan nggak ada. Karena sudah ada alokasinya. Nah, sekarang karena sekarang infrastruktur udah mulai banyak, kebutuhan juga meningkat, yang short ini semakin meningkat. Short term ini udah mulai meningkat nih jumlahnya. Jadi ini juga kalau short term meningkat itu ada bisnis baru akan mengikutinya. Itu bisnis trading biasanya. Bisnis trading itu menyangkut apa? Storage gitu ya. Jadi storage-nya karena sekarang short udah meningkat, orang berani sudah berani investasi tanpa pembeli dulu gitu ya, sudah berani.
karena mereka yakin begitu nanti dianggap pasti banyak pembelinya gitu, sudah mulai seperti itu. Nah, sehingga kalau sudah short terjadi, jual beli yang short term terjadi, maka ada bisnis baru. Bisnis barunya adalah bisnis storage. Bisnis storage LNG. Berikutnya. Nah, bisnis storage ini yang terjadi di Pertamina di mana? Yaitu di, kalau tidak ada kilang Arun. Kalau tidak di kanan, kilang Arun itu sudah berhenti operasi tahun 2016. Karena apa? Karena gasnya sudah habis. Gas alamnya habis. Jadi kilangnya dia berhenti operasi sebagai kilang. Karena kilangnya habis, maka Arun itu berubah fungsinya. Dia kan masih punya storage kan. Jadi sekarang trader-trader itu yang biasa beli short term itu mulai mencari storage yang ada di dunia. Ada di Arun. Kilangnya, storage-nya nganggur nih karena kilangnya berhenti. Maka di Arun ini sekarang berubah menjadi storage dan regasifikasi. Ini dia kayak Nusantara Regas. Jadi namanya yang ngelola adalah Pertarun Gas. Itu saudara kita juga ya. Di bawah Pertamina juga. Dia ngelola storage dan regasifikasi di Arun. Seperti itu. Ini kilang LNG Arun. Sekarang kilang udah berhenti. Kemudian dia sekarang berubah menjadi storage dan regasifikasi. Kilang Bontang mulai operasi tahun 77. Dia masih beroperasi ini Kilang Bontang, tapi sudah tinggal kapasiti mungkin tinggal separuh ya, tidak, karena gas-gas juga mulai di sekitar Bontang ini mulai decline. Nah, nanti Kilang Bontang ini juga akan berubah fungsinya, akan dioptimalkan lagi sebagai apa? Sebagai hub atau sebagai storage tadi seperti kayak di Arun. Tapi kita sekarang masih beroperasi. Kami ada di kilang Donggi Senoro, ini punya Pertamina juga ya. Kita kolaborasi dengan Mitsubishi dari Jepang untuk membangun kilang Donggi Senoro. Ini 2015 beroperasi, sampai sekarang masih beroperasi. Jadi kita yang ini masih beroperasi dan masih tumbuh berkembang ya untuk kilang Tangguh. Yang ini yang punya bukan Pertamina, ini yang punya adalah BP. Adanya di Papua di sini. Di Papua sini. Jadi dia ini punya BP, ini dulu punya, ini masih Pertamina beroperasi, ini punya, ini PT Badak ya, anak perusahaan di bawah Pertamina. Ini di Perta Arun Gas, anak perusahaannya PGN sekarang. Kemudian ini kilang Donggi Senoro, ini joint venture antara Pertamina dengan Mitsubishi, seperti itu. Nah, ini mungkin sejarahnya mungkin lihat, tapi yang lihat di sini bahwa Arun ini sudah berhenti, dia berubah fungsinya, fungsi menjadi storage seperti itu. Dia menyimpan, biasanya kalau trader itu beli banyak, disimpan di storage, kemudian diecer, dia ngecer, atau beli banyak hari ini karena murah, kemudian tunggu minggu depan baru dijual. Nah, itu namanya trader. Dibeli, gue beli gas nih hari ini lagi murah, gue beli banyak gitu kan. Nah, tunggu seminggu naik baru jual lagi gitu. Nah, itu trader. Nah, kalau seperti itu butuhnya adalah storage untuk nyimpen gitu. Nah, itu butuh itu laku banget tuh kemarin waktu gonjang-ganjing dunia kan, enggak jelas tuh harga energi. Maka orang kayak ngeborong punya disimpannya di Arun. Itu laku banget. Karena yang berjaya sekarang adalah yang punya storage sekarang. Berikutnya. Nah, kita ngomong FSRU secara khusus, kita adalah floating storage dan regasifikasi unit yang pertama di Indonesia. Kita itu beroperasi 2012. 2014 ini juga grup PGN ya, buat di Lampung. Ini nomor 2 nih, nomor 2, 2014. Kemudian Perta Arun Gas membuka Arun yang sudah tutup tadi kan. Mulai
mulai 2015 dia bisnis storage sama regasifikasi. Tapi dia bukan di laut. Kalau ini kan di kapal nih, ini di kapal. Ini kalau dia di darat ya. Jadi kapalnya menyandar, kemudian dibongkarnya ke storage yang ada di darat. Seperti itu. Dia. Nah, kalau kita ada di kapal storage-nya. Kemudian 2016 ada di benoa. Ini bentuknya beda nih. Jadi bukan satu kapal. Jadi dia ada FRU-nya sendiri. Jadi ada FSU nih, FSU sendiri, FRU sendiri. Ini nggak ada R-nya nih harusnya nih. Ini FSU dia di storage, pindahin ke storage. Kemudian ada regasifikasi unitnya pisah. Kalau kita di atas kapal tuh, nah dia di luar kapal ya. Jadi macam-macam ya. Ini ada yang FSRU satu kapal compact gini. Storage-nya di atas kapal. Storage-nya di sini ini punya kita yang merah ya. Kalau Santa Regas tuh merah nih kapalnya yang kita pakai. Ini adalah storage-nya yang bulat-bulat. Kemudian di depannya nih ada regasifikasi. Di sini. Ini ada satu unit regasifikasi. Nah, masuk dia ke kayak ini nih, kayak gini nih namanya. Di sini ada meteringnya. Baru dari bawah ini pipa. Pipa bawah laut 15 km yang kita punya itu ke Jakarta. Nah, kalau ini beda, ini kapal. Dia ini storage itu ya. Ini storage, ini kapal datang pindah ke storage. Kemudian regasifikasinya pindah ada sendiri. Terpisah dia ada FRU-nya. Floating regasifikasi unit. Kemudian di 2019 ada FSRU Amurang Sulawesi Utara. Amurang gitu ya. Kemudian Gorontalo nanti rencana di 2022. Mungkin Jawa 1 ini 2021 harusnya Desember ini sudah mulai beroperasi. Yang besar ada 3 ya. Ini besar 1, 2, D3. Ini ada di Jawa Barat nih, dekat kita punya. Di Cilamaya namanya, dari Jawa Barat juga gitu ya. Yang punya siapa? Grup Pertamina juga namanya. Jawa 1 Regas namanya. Grup Pertamina juga. Saudara juga. Cuma dia ada, dia cuma di sini bentuknya joint venture. Kalau sini ada Jawa 1 Regas Cilamaya seperti itu. Berikutnya. Nah, ini yang tadi saya gambarkan ya. Ini kalau ada kapal masuk, ini kita merah nih, masuk gini dari Bontang atau dari Tangguh sumbernya masuk sini, kita ini pindah ke sini kan, pindah ke storage kita FSRU, kemudian digas, diregasifikasi lagi, dirubah bentuknya dia digas lagi, kemudian kita salurkan melalui subsea pipeline. Ini 15 kilo ya. 15 kilo ada di sekitar Pulau Anyer. Jadi ini Pulau Anyer ini sahabat kita nih, nelayan-nelayan. Ini kita banyak sekali ya, kita banyak sekali corporate sosial kita adanya di sini nih, di pulau-pulau di sekitar Regas. Jadi termasuk kita membina nelayan, membina ini apa namanya, pengrajin sekitar di pulau-pulau Seribu. Jadi kalau ke Pulau Seribu, Nusantara Regas lumayan lah banyak. Kelihatan namanya gitu di pelang-pelang, nama ada WC, benar Regas itu banyak. Nanti kalau siang kita kan nyumbang WC, nyumbang pelatihan, kemudian kapal, sepeda, ya itu Mas Andy itu kemarin baru nyumbang sepeda. Sepeda wisata itu kita sumbangin juga tuh. Kenapa gitu? Karena kita perlu menjaga ya harmonisasi di sini. Jangan sampai nanti nelayan gitu misalnya mengganggu operasional kita karena merasa tidak diperhatikan seperti itu kan dengan lingkungan. Mungkin kita selalu menjaga hubungan baik dengan stakeholder kita yang ada di Anyer. Ini 15 kilo ya, 15 kilo. Pipanya 24 inci. Jadi nanti kalau ditanya 20 berapa? 15 kilo 24 inci. Orang-orang sering nanya nih. Sering nanya. Pipa berapa kilo? 15 kilo 24 inci. Wah, gila jauh banget gitu ya. Dan ini enggak gampang ya. Untuk sekarang untuk mendapat izin untuk menaruh pipa di Jakarta di Pulau Seribu yang which is itu di ini kan namanya LNG itu barang yang beresiko tinggi ya, beresiko tinggi. Kemudian kita pasang di daerah yang berpemukiman penduduk gitu ya. Itu enggak mudah dapatkan izinnya.
Jadi kalau saya dikatakan ya bahwa ya mungkin Santer Regas beruntung ya, sudah 10 tahun yang lalu udah investasi dan di-endorse oleh pemerintah untuk menginstalasi ini. Karena apa? Kedepannya untuk membuat hal yang sama seperti ini nggak akan mudah di Jakarta gitu. Nah, alhamdulillah kita sudah punya. Jadi boleh dikatakan ya untuk saat ini dan kedepannya ini jadi satu advantage juga, jadi barrier to entry juga kepada kompetitor untuk membuat bisnis yang sama seperti ini. Jadi kalaupun punya uang, karena punya uang banyak nih mau buat yang sama belum tentu bisa, karena apa, ini daerah ini sekarang izinnya semakin susah gitu, sekarang udah semakin padat dan ini dianggap barang berisiko tinggi seperti itu. Nah, kemampuan kita adalah untuk mendeliver gas itu yang kalau infonya adalah sekarang kita masih yang termasuk yang terbesar ya untuk mensuplai gas, yaitu 500 mm SCFD. Ini ada satuannya juta kubik, maksudnya juta standar kubik feet per hari. Jadi kita bisa mendeliver 500 ini sampai dengan 500. Tapi yang dipakai PLN biasanya nggak sampai 500. Biasanya dia naik turun ya. Biasanya kalau siang tuh tinggi gitu kan, itu sampai 500. Nah, kalau malam dia turun gitu ya. Ini dia bervariasi, tapi kita bisa melayani hingga 500. Kalau yang lain kayak di Lampung itu paling banyak dia 200 cuma. Kita bisa 500 seperti itu. Yang kita supply ada tiga ya. Tiga supply ini ada tiga. Ini adalah di Muara Karang. Jadi pipa kita langsung masuk nih ke Muara Karang. Ini tempat kita di Muara Karang nih. Ini pipa kita di sini punya ORF. Jadi di sini ada fasilitas untuk receiving-nya ya. Jadi di Muara Karang, dari Muara Karang kita transmisikan ke Priok sini. Yuk sintet, sini minggir nih, titit minggir sini, lihat pipa. Pipanya punya siapa? Punya PHI. Yang punya kita mana? Ini 12 kilo. Yang ini punya siapa? Oh, punya PHI. Kalau kita lewatkan sini bayar nggak? Ya bayar lah. Kita bayar ke PHI. Di sini kita bayar ya. Ini toll fee kita bayar nih. Kita bayar ke PHI. Yang sini, kalau ke Muara Tawar gimana? Iya, kita pakai juga. Punya siapa? Bukan punya kita. Ini punya siapa? Punya Pertagas. Jadi kalau masuk sini bagaimana? Ya kita bayar ke Pertagas gitu ya. Jadi kalau yang lewat pipa kita, yang ini. Jadi kalau ada yang mau lewat sini baru bayar. Pusantara Regas. Yang bayar siapa? PLN yang make gitu kan. Jadi PLN bayar ini yang setiap pipa kita. Nah, ini yang kita yang ini Muara Tawar kita hampir zero ya, hampir zero karena sekarang PLN mengoptimalkan yang ada di Tanjung Priok dan Muara Karang. Kalau sekedar info aja, kemarin saya cek Muara Karang ini, memakai Muara Karang termasuk dia mensuplai ke Istana Negara. Jadi ini termasuk objek vital nasional yang Muara Karang. Ini ke Istana Negara yang bertanggung jawab terhadap termasuk di Istana Negara. Yang ini di Priok dia tanggung jawab ke Istana Wapres. Jadi yang kalau Istana Wapres mati ini Tanjung Priok ini yang dicari di Jewer. Kalau mati lampu, kalau yang Istana Negara di sini Muara Karang yang di Jewer. Itu. Nah, sumber gasnya dari mana? Dari Nusantara Regas. Kalau Nusantara Regasnya rusak gimana? Ya ini mati lampu dua-duanya. Jadi kita termasuk objek vital nasional. Jadi di sini ini termasuk objek vital nasional. Karena apa? Karena kita melayani objek-objek yang vital di ibu kota, gitu ya. Jadi kita di sini dalam area tertentu tidak boleh mendekat. Bahkan termasuk polisi, jenderal apa gitu ya. Itu bahkan itu harus ada izin khusus untuk mendekat. Karena kita sudah ditetapkan sebagai salah satu objek vital nasional. Berikutnya. Next.
Ini kita agak detail ya, agak detail. Apa sih ada barangnya apa aja sih gitu kan? Cuma kapal gitu enggak? Kita tuh kapal LNG yang sudah dimodifikasi, yang bisa men-storage dan meregasifikasi. Jadi isinya tuh detailnya seperti ini ya, detailnya. Nah, detail-detail ini nanti bermanfaat nanti buat adik-adik kalau misalnya komunikasi gitu ya dengan orang-orang LNG gitu ya. Jadi intinya ada sekitar 5 nih dalam operasional kita. Yang pertama FSRU-nya sendiri itu yang mana? Ya kapalnya ini, yang ini kapal satu-satu paket ini. Di dalamnya ada apa di kapal itu? Ada LNG storage ya, yang kita punya kapasitas 100, yang kita punya itu 125 ribu ya. Ini sering ditanya nih, kapasitasnya berapa? 125 ribu kalau ditanya, kalau ada pertanyaan. Nah, kita punya MOS type, MOS spherical ya, bentuknya kalau bulat-bulat itu namanya MOS tipenya. Itu mungkin nanti ada bisa browsing juga ada tipe apa aja sih, ada membran, ada MOS. Nah, yang bulat-bulat ini namanya MOS spherical, ini pakai 6 tangki ini enggak, itu bisa diisi satu atau bisa diisi semuanya, terserah, kita bisa atur, gitu ya. Regasifikasi kapasiti kita berapa? Nah, di kapal ini ada regasifikasi unitnya, ini regasifikasinya ini. Maka regasifikasi tugasnya apa? Untuk merubah liquid natural, gas alam cair menjadi gas. Nah, kapasitas meregasifikasinya berapa? 500 mm SCFD. Kalau mau dimudahin, 500 mm scf gitu. 500 juta meter kubik per hari dia bisa maksimal regasifikasinya, kapasitasnya. Ada 3 regas train. Untuk meregas ini kita pakai 3, ada 3 ya. Satunya standby. Jadi satu standby ini entah apa, untuk jaga-jaga kalau rusak, karena kita nggak boleh berhenti nih supaya Jakarta. Jadi harus ada, jadi kita beroperasi 2, satu standby. Jika ada satu yang rusak, ini yang hidup. Seperti itu. Jadi kita jaga 100% operasional, nggak ada interupsi. Nah, makanya ada 3 punya unit regasifikasinya. Jangan sampai nanti ada gasnya, ada LNG-nya, tapi tidak bisa meregasifikasi, seperti itu. Ini mungkin nanti agak terlalu detail. Kemudian kita ada mooring system ya, mooring systemnya apa? Untuk tambatnya FSRU ini perlu ada tambatnya nih. Jadi bukan melepas jangkar ya, adik-adik ya. Ini mooring systemnya mahal juga, nggak murah, karena kita buat ini adalah konstruksi di tengah laut. Yang itu sandarnya kapal. Nah, itu ada tipenya tipe dolphin mooring, seperti itu ya. Kemudian jumlah ini saya bisa dibaca sendiri. Yang jelas ini ada mooring untuk sandarnya FSRU, seperti itu. Kemudian ada onshore receiving facilities. Sebelum onshore ini ada sebenarnya offshore pipeline. Jadi ini tadi ya, panjangnya 15 km, diameter 24 inci, seperti itu. Nah, ini dari FSRU ke Muara Karang. Nah, dari Muara Karang nanti ditransfer lagi ke Tanjung Priok. Pakai tadi ya, punya pipanya PAE, yaitu di 26 inci nih. Kemudian dari FSRU ke offshore pipeline masuk ke onshore receiving facility. Ini kapasitasnya 500 tadi sama ya dengan kapasitas regas kita. Main equipmentnya namanya peak receiver, gas filter, water bath heater, pressure control, metering station dan lain-lain ya. Ini nanti terlalu teknis, yang jelas adalah yang peak ini adalah untuk ngecek kalau ada kebocoran di pipa. Kemudian gas filter ini untuk memfilter biasa ya. Kemudian ada heater kita pakai water ya. Kalau nanti misalnya terlalu ini harus dijaga pressure-nya dan dijaga cepatannya dengan tetap ada water heater-nya. Kemudian ada takbut. Takbut ini untuk apa? Ini untuk keselamatan sandar. Jadi kalau kapal, sandar ke kapal itu sudah takbut. Pakai juru parkirnya. Di kapal itu ada juru parkir ya. Parkirnya siapa? Ini takbut ini. Takbut ini yang bantu untuk parkir kapal. Ada beberapa kapal. Berikutnya.
ini sebagai gambaran ya, navigation buoy ini enggak gede ya, ini kecil, ini untuk kalau kapal datang gitu, ada navigation buoy ini, dia ngapung-ngapung lampu kedip-kedip kecil-kecil. Jadi kalau kapal datang dia tahu, oh itu buoy-nya, berarti saya lewat sana. Ini kayak ini penanda jalannya kapal. Di kapal ini ada lampunya nih. Untuk tahu, untuk tanda-tanda di mana kapal itu bisa jalan yang aman. Karena di laut itu kedalamannya beda-beda ya. Jadi jalannya nggak bisa sembarangan. Nanti kalau salah jalan biasanya kandas. Jadi ya, untuk kapal itu laut mana itu sudah ditentukan. Ini gas export platform, jadi gas yang sudah diregas itu masuk ke platform sini sebelum ke pipa bawah laut. Ini subsea pipeline-nya seperti ini ya, 24 inch masuk bawah laut. Ini peak receiver ini ada di Muara Karang. Gas filter bentuk seperti ini, motor bath heater seperti ini untuk memanaskan. Jadi untuk meregasifikasi LNG itu bisa dipanaskan ya, dipanaskan. Ini metering system bentuk seperti ini, ini rumah metering system. Berikutnya. Ini agak teknis sedikit. Yang jelas ini saya sampaikan bahwa ini skemanya untuk meregasifikasi. Jadi LNG itu temperatur adalah minus 162 derajat. Jadi di gas itu dicairkan dengan didinginkan hingga minus 162 derajat. Gimana cara untuk menjadikan gas lagi? Dengan cara dipanaskan waktu itu. Nah, dipanaskannya dengan apa? Dipanaskan LNG itu dengan propan. Propan. Kenapa propan? Karena kalau kena air langsung, langsung beku airnya ya. Jadi kalau kena air langsung itu beku. Jadi LNG-nya dipanaskan dengan propan. Propannya karena kena LNG kan jadi dingin. Dipanaskan lagi propannya pakai seawater. Jadi LNG dipanaskan dengan propan, propannya dipanaskan dengan seawater. Gitu. Karena kan kalau propan ini titik bekunya juga bukan di 0 derajat seperti itu ya. Titik bekunya kalau nggak salah di minus 40 derajat. Jadi dari 160 derajat dipanaskan ke minus 40, kemudian jalan di pipa itu sudah jadi, mungkin dipanaskan lagi dengan di air laut itu menjadi suhu normal, suhu ruangan seperti itu. Jadi jumlah tadi mengenai air laut sebagai sumbangan utama untuk propan ya, ini untuk kemudian secara alami LNG itu menguap, namanya boil off. Boil off-nya itu tidak kita buang, ini kita untuk tenaga listrik di FSRU. Seperti itu. Sebagian BOG atau boil off itu didinginkan lagi menjadi LNG lagi, masuk lagi ke storage, menjadi di recondenser, dikondensatkan, itu menjadi LNG lagi dikembalikan. Nah, FSR keluar dari gas minimum keluar dari FSRU adalah 15 derajat Celcius. Jadi masih 15 derajat Celcius. Itu dengan operasi 55 derajat. Nanti jalan di laut itu semakin panas, semakin panas, nanti jadi suhu normal, suhu ruang seperti itu. Nah, ini jadi gambaran ya seperti itu untuk proses pemanasannya. Jadi dari LNG dipanaskannya dengan propan, propannya jadi dingin, kemudian propannya dipanaskan lagi dengan air laut. Jadi kalau air laut di sekitar FSRU kita itu dingin. Jadi dingin, banyak ikannya. Jadi kata orang nelayan senang banget di kadang-kadang curi-curi mancing di sekitar FSRU karena apa? Airnya dingin. Seperti itu banyak ikan senang di sana. Berikutnya. Nah, kedepannya FSRU ini akan menarik ya untuk dikembangkan. Kenapa FSRU ini? Karena tahu sendiri, sekarang untuk pembangkit itu mulai dari diesel, di pembangkit tenaga diesel mulai PLN itu mencari alternatif energi primernya, bukan dengan BBM, tapi dengan gas. Nah, ya tempat
tempat pembangkit-pembangkit itu tersebar ya, kecil-kecil seperti itu. Sementara produsen gasnya ada jauh di Papua. Nanti kalau selain Papua nanti ada di Badak ya, di Bontang. Nah, untuk bawa ke sini LNG-nya untuk menyebarkan, nah itu salah satu opsinya adalah dengan FSRU. Seperti itu. Kenapa FSRU? Karena construction periodnya cepat. Kita tinggal istilahnya sekarang kita kalau mau sewa FSRU itu ada gitu ya. Kalau bangun pun nggak lama, bisa 1-2 tahun. Kemudian dampak lingkungan terhadap lingkungan itu relatif minim ya dibandingkan kita bangun fasilitas di darat. Misalnya harus kita harus pembebasan, kemudian membangun gedung, fasilitas dan lain-lain darat. Ini secara dampak lingkungan lebih kecil. Investasi lebih rendah dibandingkan di darat. Karena apa? Ya, tentunya kita nggak perlu beli tanahnya kan. Jadi, kalau kita punya uang, kita nggak perlu beli tanahnya. Kita udah punya kapalnya aja, tinggal bisa sewa atau kita bangun sendiri. Land acquisition nggak perlu. Kebutuhan dredging nggak perlu. Karena apa? Dredging. Karena kalau kita bangun di darat, kapal-kapal itu yang masuk ke terminal, itu butuh namanya kedalaman air. Karena apa? Kalau kedalamannya rendah, dia nggak bisa masuk. Nah, kalau FSRU kita bisa bangun di tengah laut sana yang dalam. Nggak perlu dikeruk lagi, nggak perlu di dredging. Seperti itu. Kemudian mudah dipindahkan ke lokasi lain. Karena memang kalau kita bicara, ini kan sebagai energi transisi ya. Jika nanti sudah ada dan tidak diperlukan lagi, kita bisa pindahkan ke lokasi lain. Kemudian fleksibel lebih diposisikan pada lokasi yang strategis atau cluster area. Jadi kita mau dimanapun relatif tidak ada masalah. Misalnya kita mau di timur tuh daerah timur, kita mau bangun storage. Oh, kita tinggal taruh aja kapal kita, FSRU kita, misalnya di Ambon, seperti itu ya. Nanti kalau di Ambon sudah berkembang lagi, kita bisa pindahkan lagi, misalnya di NTT dan lain-lain, itu lebih mudah. Jadi, FSRU ini adalah nanti ke depannya akan lebih banyak lagi. Nah, sekarang aja Nusantara Regas sedang ikut tender juga nih untuk pembangunan FSRU di daerah Papua untuk supply ke Freeport, seperti itu. Freeport sudah mulai mengalihkan kebutuhan BBM-nya untuk pembangkit, menggantinya dengan LNG. Nanti setelah di Freeport, kita bergerak mungkin di banyaklah tempatnya di terutama daerah-daerah pertambangan seperti di Antam dan di Vale, kemudian di Newmont, Nusa Tenggara. Itu sudah mulai melirik LNG sebagai substitusi energi primernya. Dobuk tidak lagi menggunakan BBM. Berikutnya. Ini juga ya, kita bilang bahwa LNG sebagai solusi kebutuhan gas ya. Tadi kita lihat bahwa memang ke depannya penggunaan BBM itu akan diminimalisir, kemudian new and renewable energy akan dioptimalkan. Nah, transisinya sebelum kita ke new and renewable energy adalah LNG. Kenapa LNG? Karena dia relatif ya lebih ramah lingkungan, seperti itu. Karena dia untuk emission gas karbonnya itu hampir tidak ada ya, hampir zero. Nah, demand gas terus bertumbuh karena memang sekarang kebutuhan untuk LNG itu kan banyak di ini ya, di industri dan di pembangkit. Nah, jadi sekarang PLN sudah mulai mengembangkan untuk pembangkitnya beralih dari diesel kepada LNG. Nah, kemudian juga di gas-gas sumur ini yang langsung kita pakai itu sudah mulai turun nih produksinya. Solusinya gimana? Solusinya untuk substitusinya atau pemenuhan LNG. Jadi begitu nanti gas sumur ini habis, maka untuk mengisi kekosongan itulah dengan LNG. Seperti itu. Jadi karena posisi kita yang bentuknya kepulauan, sementara produsen antara di Tangguh dan di sini, sementara konsumen kita ada di Jawa nih paling banyak nih. Nah, ini kita pakai pengapalan bantu LNG gitu ya. Enggak, kita pengapalan dari Papua nggak mungkin pakai pipa ke Jawa gitu kan, kita pakai harus LNG gitu. Nah, ini jadi kapal-kapal ini nanti sebagai virtual pipeline. Jadi nanti kalau di Pertamina sering ada istilah tuh
virtual pipeline. Jadi bentuknya kapal, tapi itu dianggap sebagai pipa ya. Jadi kita Pertamina itu ngambil kapal itu adalah virtual pipeline. Karena apa? Nggak ada kapal ya nggak bisa jalan gasnya. Nah, nanti untuk mengembangkan LNG tentunya membutuhkan shipping, logistik hub, dan lain-lain terkait dengan marine. Nanti ini banyak sekali ya bisnis ikutannya di sini. Berikutnya. Nah, kedepannya juga yang akan berkembang adalah retail. Retail sekarang kan penggunaan LNG lebih banyak di pembangkit ya, dan di industri. Kedepannya kita juga akan masuk ke retail. Beberapa retail yang sudah mulai itu ada di kalau retail itu kita pakai ini nih, namanya ISO tank. Ini isotank. Jadi maksudnya udah tangki-tangki kecil, bentuknya tuh kayak ukurannya seperti ini ya, seperti apa namanya kontainer, itu dibawa pakai truk. Biasanya dibawa pakai truk, kemudian ditaruh di satu wilayah-wilayah gitu ya, seperti itu. Nah, yang jualan kritik nanti siapa? Bukan Nusantara Regas. Nusantara Regas komitmen kepada infrastruktur untuk storage dan regasifikasi. Nanti kita akan kerjasama dengan saudara-saudara kita yang ada di Pertagas Niaga. Jadi di sini ada Pertagas Niaga di sini. Nanti Pertagas Niaga dan apa namanya kalau di PGN apa Mbak Saka ya? Apa ya Saka atau apa ya? Ada juga sih ada beberapa perusahaan yang fokus ke jualan ke retail. Retail itu siapa? Nanti ada di hotel, restoran, kafe, apartemen seperti itu ya. Yang nanti kita bawa seperti ini, LNG isotank ditaruh di satu tempat, kemudian dipasang pipa untuk mensuplai kafenya, mensuplai restorannya. Mungkin kalau di sering lihat di mall-mall itu ada tangki LPG besar gitu ya. Nah nanti ini bisa digantikan dengan LNG. Kenapa LNG? Karena ini lebih murah, lebih bersih. Kemudian yang jelas lebih murah dan lebih bersih sih dibandingkan LPG seperti itu. Cuma memang ini butuh investasi di infrastrukturnya seperti itu. Ramah lingkungan ya ini tuh. Dan satu lagi nih untuk LNG bunkering. Nah ini salah satu inisiatif kita. Karena apa? Karena posisi Nusantara Regas adanya di Jakarta. Jakarta ini adalah hub untuk kapal-kapal luar yang masuk ke Indonesia untuk kontainer bisa ke Jakarta. Nah dia butuh sekarang dikembangkan kapal-kapal yang berbahan bakar LNG seperti itu. Berikutnya. Nah, tentunya dalam pengembangan bisnis di FSCR ini nggak mudah ya. Jadi paling yang susah adalah mempertemukan antara customer expectation dengan regasification company expectation. Gimana ini bisa ketemu gitu ya. Misalnya gini, kalau dari customer tentunya minta yang high reliability, kemudian low downtime, kemudian fleksibel. Jadi dia nggak mau, oh gue nggak mau 20 tahun kontrak gitu, gue mau fleksibel aja kalau pakai baru bayar gitu kan. Kemudian bayarnya yang murah ya, yang seperti itu. Sementara kita kalau nggak ada kepastian penggunaan, susah juga untuk ekonomiannya. Untuk buat keekonomian, kemudian buat persetujuan investasi tentunya nggak mudah kalau tidak ada komitmen untuk pakai. Jangan sampai nanti hari ini pakai LNG, kemudian besok nggak mau pakai. Karena apa? Wah, lebih baik saya pakai minyak aja Pak katanya. Atau besok saya ganti yang lain seperti itu kan. Atau saya pakai konsumen yang lain. Nah saya investasi gimana nih? Nggak ada yang pakai gitu kan. Karena kan untuk pasang pipa dan lain-lain itu nggak mudah dipindahkan. Nah kita tuh biasanya minta long term contract duration. Ini yang sering kali menjadi masalah. Kalau konsumen tuh mintanya ya pakai ketika bayar ketika pakai aja, seperti itu nggak fleksibel. Kita mintanya sudah kontrak yang panjang. Kemudian ada volume komitmen. Karena kan kita dibayarnya per MMBTU tuh. Kalau volumenya dia nggak ada komitmen, kita juga tidak bisa memprediksi revenue kita ke depan. Nah kita selalu minta komitmen ini. Dan kita minta optimum, contohnya kita mencari optimum ya, profitability. Nah ini yang sering kali nggak ketemu. Kita mencari profit, dia mencari murah gitu kan. Kita mencari komitmen, mereka minta fleksibel. Ini agak susah. Kita harus membuat demand ini, makanya perlu dibuat. Nah membuat demand ini kadang-kadang
agak susah ya, karena memang demand itu biasanya dibuat karena ada aturan baru, karena ada lain-lain seperti itu. Nah, yang mempengaruhi di mana? Nanti di volume untuk mengaruhi investasi, regas fee, hitung-hitung ada, kita ada volume tadi, komitmen volume, kemudian nilai capex, nilai investasi, nilai opex, ya, biaya operasi, dan technical requirement. Ini yang harus kita penuhi. Ujung-ujungnya nanti kontrak duration. Nah, ini selalu menjadi kendala, seperti itu. Bagian dari paling berat di kita adalah mempertemukan ini antara kebutuhan pelanggan dengan yang kita tawarkan. Berikutnya, terakhir kayaknya. Nah, ini mungkin untuk kawan-kawan ya, mungkin dari kawan-kawan. Sebenarnya kita mengundang sih seluas-luasnya kawan-kawan di Universitas Pertamina yang mau mencari ya, mencari pengalaman, yang mau mencari mengembangkan karirnya di sektor gas, terutama melalui Nusantara Regas. Nah, ini adalah yang kita gunakan di Nusantara Regas. Ini adalah kompetensi yang kita gunakan di Nusantara Regas. Jadi kita luas ya, karena kita satu perusahaan penuh seperti itu ya. Nggak hanya ngurusin gas aja, kawan-kawan yang di komunikasi, kawan-kawan yang di manajemen, kita welcome. Karena kita dari A sampai Z kita urusin, termasuk tadi ya, kalau tadi Bu Rani cerita soal resiko, itu bisa dari manajemen. Kita melihat apa saja resiko di setiap proses kita, kemudian kita mitigasi, kita anggarkan untuk mitigasinya, kita laksanakan, dan kita monitoring. Nah, itu semua kita punya ya, termasuk di corporate social responsibility. Kawan-kawan di sini backgroundnya bukan teknik semua ya. Jadi semua ada sini, termasuk dari sastra juga ada ya. Sini semua ada. Kita bisa pakai kita welcome nanti dengan ada, kita sudah ada perjanjian dengan Universitas Pertamina. Jangan takut kawan-kawan untuk masuk ke sektor gas, sektor LNG khususnya. Karena di luar negeri pun sektor LNG itu masih tumbuh berkembang. Kawan-kawan yang punya portofolio pengalaman terkait dengan di sektor LNG pastinya akan membantu nantinya ke depannya. Ketika nanti semakin tumbuh berkembang. Apalagi nanti mungkin ingin mengembangkan karirnya keluar gitu ya di sektor migas, maka portofolio LNG ini kepake banget. Siapa tahu yang mau ke Qatar gitu ya. Qatar itu kan produsen gas terbesar sekarang. Dan dia open sekali, banyak requirement, banyak mencari tenaga kerja dari luar. Nah, kalau ada pengalaman di LNG sebagai operator, sebagai strategik dan lain-lain, itu sangat sangat membantu pasti. Baik, mungkin saja. Terakhir ini ya. Baik, terima kasih Pak Budi, kawan-kawan semua. Mungkin itu ya, kita hari ini target saya adalah memperkenalkan Pak Nusantara Regas kepada kawan-kawan Universitas Pertamina. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan ada yang meneruskan di Nusantara Regas atau meneruskan di bisnis gas di LNG ke depannya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Hari selaku Direktur Utama nih dari PT Nusantara Regas untuk menyampaikan materinya yang luar biasa nih teman-teman ya. Kita tadi juga banyak belajar mengenai perkembangan bisnis LNG dan juga terminal regasifikasi, dan kita juga tadi ada belajar juga nih berkenalan lebih jauh bersama PT Nusantara Regas itu sendiri. Kita juga tadi mungkin teman-teman nih, kita kalau flashback lagi, kita sempat ada mata kuliah pengantar teknologi bisnis dan energi gitu ya, atau disingkat PTBE, yang mana sangat relevan nih teman-teman. Kebetulan Bapak dan yang disampaikan Ibu Nani tadi, itu sendiri benar-benar insightful banget dengan materi kuliah kita, dan juga sebagai mahasiswa dari Universitas Pertamina tentunya sangat relevan nih dengan minat teman-teman
rekan-rekan mahasiswa di sini. Oke, dari tadi aku udah sempet kepo-kepoin juga ngelihat antusias teman-teman ya. Tadi ada yang banyak nyatet-nyatet, terus juga ada yang foto materi presentasinya nih. Nah, kita tentunya sekarang akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu teman-teman nih. Tapi karena keterbatasan waktu nih teman-teman, boleh banget kita coba buka dua pertanyaan nih untuk teman-teman yang dari tadi udah menunggu sesi tanya jawabnya. Dan juga kepada teman-teman yang bergabung di Zoom juga diperkenankan untuk memberikan atau mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita dengan menggunakan fitur raise hand di Zoom-nya ataupun mengutarakan pendapatnya ataupun pertanyaannya melalui kolom chat. Oke, kepada teman-teman yang di auditorium boleh dipersilakan untuk raise hand untuk bertanya langsung kepada Bapak Hari dan juga Ibu Nani. Oke, di sini udah ada kakak cantik yang pakai almet Universitas Pertamina nih, kece banget. Dipersilakan kepada kakaknya untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ananda Reza Fauzia dari Prodi Kimia. Pertanyaan saya terkait materi pertama, manajemen risiko. Apakah sebuah proyek akan tetap dilaksanakan apabila ketika dianalisa risikonya, ternyata risiko tersebut tidak dapat di-manage atau dengan kata lain, risiko yang ada terlalu riskan jika dilanjutkan? Baik, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dipersilahkan kepada Bapak Hari ataupun Ibu Nani untuk menjawab pertanyaan dari kakaknya. Iya, dipersilahkan Ibu. Langsung aja yang jawabnya. Baik, makasih Mbak Fauzia ya. Ananda. Ananda, ya baik. Ya, makasih. Jadi kalau terkait untuk proyek ya, untuk proyek sendiri sebenarnya kalau untuk resiko itu kita hanya memberikan kayak misalnya kajian. Jadi kajian itu tuh kita tidak memberikan informasi mengenai layak tidak layaknya. Jadi hanya memberikan heat map, gambaran seberapa berisikonya si proyek itu. Nah, keputusan untuk layak tidak layak, go no go-nya si proyek itu dikembalikan ke manajemen. Jadi sebenarnya untuk risiko itu sendiri hanya untuk sebagai tools. Salah satu jadi kalau misalnya di FID itu tuh ada juga analisa risiko. Ada juga, jadi kita juga melihat seberapa berisikonya ini, kita melihat seberapa levelnya. Jadi ada level dari yang tadi pernah lihat tadi kan, dari apakah dia masuk level high risk atau medium risk atau low risk. Hanya itu saja yang kami berikan kepada manajemen. Selanjutnya untuk keputusan go no go-nya dikembalikan ke manajemen. Begitu Mbak Nanda, sudah menjawab belum? Sudah menjawab Ibu, iya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nani untuk jawabannya dan juga Kak Nanda nih yang udah memberikan pertanyaannya dengan cukup kritis seperti itu ya. Dan coba kita lanjut ke penanya kedua nih. Untuk teman-teman dipersilahkan. Oke, mungkin kalau tadi kita lihat ada kakak cantik gitu ya yang bertanya. Nah, sekarang kita coba lihat kakak gantengnya nih gitu ya Kak, karena di sini kebetulan kita coba sama-sama inklusif nih teman-teman semua. So, dipersilahkan kepada kakak yang baju kotak-kotak nih pakai kacamata untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Abu Zar Al-Ghifari dari Prodi Kimia. Izin bertanya Bapak Ibu, gas ini dipakai sebagai pembangkit listrik sementara ya, untuk peralihan dari minyak bumi ke energi terbarukan. Tapi gas LNG ini kan dibuat dari metana yang sebenarnya masih berbahaya nih buat lingkungan, berbahaya buat ozon, ada menciptakan gas efek rumah kaca. Itu kalau dari Nusantara Rega sendiri atau dari pembangkit, dari perusahaan-perusahaan LNG sendiri untuk mengatasi masalah lingkungan ini gimana ya Pak?
ya biar aman gitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Walza. Memang sekarang itu jadi PR ya. Jadi kita sekarang energi orang itu konsen kepada gas emission untuk CO2 dan SO. Jadi karbon dan sulfur sekarang. Nah, untuk menuju ke sana kita sudah sepakat bahwa kita perlu pakai new and renewable. Nah, itu new and renewable itu tadi ada panas bumi, ada surya, ada angin, kemudian tenaga ombak, kemudian ada lain-lain banyak lah ya yang itu. Nah, tapi karena memang volumenya masih terbatas ya, volume skill lebih terbatas untuk new and renewable ini dalam tahap pengembangan, secara roadmap memang sekarang kita masih menggunakan LNG seperti itu. Memang nanti jadi masalah bersama sih. Kita jadi catatan ya buat kita. Kemudian di gas nih ini juga lagi dikembangkan banyak di energi-energi baru yang lagi diteliti. Tapi setidaknya memang LNG ini lebih ramah lingkungan untuk dari sisi karbon dan sulfurnya. Nah, apa yang dilakukan Nusantaregas, memang Nusantaregas fokusnya saat ini adalah di distribusi ya, distribusi penjualan LNG. Mungkin nanti ke depannya kita trennya udah ketemu, fix, teknologinya apa yang digunakan, ya kita akan transisi ke sana seperti itu. Memang kita tidak fokus di penciptaan teknologi memitigasi gas metan ini. Memang jadi PR juga sih Mas untuk semua orang di dunia sekarang. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Hari untuk menjawab pertanyaan dari Kak Abuzar. Bagaimana Kak, apakah sudah cukup menjawab? Oke, baik. Terima kasih. Jadi di sini juga kita melihat bagaimana environmental issues-nya juga nih teman-teman terkait gas dan juga regasifikasi ini sendiri. Wah, ternyata kalau melihat tadi partisipan di sini juga udah antusias banget nih ya teman-teman. Namun sayangnya karena keterbatasan waktu, mohon maaf nih teman-teman, kita harus mencukupkan sesi tanya jawab kita pada hari ini. Namun kiranya diperkenankan mungkin Bapak ataupun Ibu bisa lebih lanjut bertanya seperti itu ya kepada Bapak atau Ibu setelah sesi seperti itu. Apakah diperkenankan? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Hari dan juga Ibu Nani. Dan untuk teman-teman semua nih di sini, kita coba give an applause dulu nih untuk para narasumber kita di sini. Oke, nah selanjutnya setelah tadi ada sesi tanya jawab, kita tentunya ada sedikit kenang-kenangan nih dari kita Universitas Pertamina yang tentunya di sini kita coba panggil kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Pertamina, Bapak Budi, dipersilahkan untuk memberikan plakat dan juga souvenir kepada rekan kita dari PT Nusantara Regas yang telah membersamai kita pada hari ini. Dan kepada Bapak Hari Budi Sidarta, Ibu Nani Atika, dipersilahkan untuk menempati posisi yang ditentukan. Baik, kita juga mengucapkan terima kasih banyak karena suksesnya perjanjian kerjasama antara Universitas Pertamina dan PT Nusantara Regas tentang pelaksanaan permagangan, kerja praktik, dan juga tugas akhir. Dan sekali lagi coba teman-teman give an applause buat para pemateri kita dan juga rekan kerjasama kita pada hari ini. Oke, baik. Kemudian juga ada pemberian plakat dari PT Nusantara Regas kepada Universitas Pertamina. Oleh karena itu kami persilahkan kepada Bapak Hari Budi dan juga Bapak Budi untuk menempati posisi yang telah ditentukan.
Terima kasih kami ucapkan kepada pihak dari PT Nusantara Regas dan Universitas Pertamina. Kemudian tentunya teman-teman semua, kalau tadi ada spill-spill sedikit nih, kita bakalan ada sesi kuis dan juga game sebagai penutup weekend pagi kita pada hari ini. Namun dikarenakan mungkin Bapak atau Ibu sekalian ada kegiatan atau agenda lainnya, kami perkenankan untuk dapat meninggalkan auditorium dan melanjutkan kegiatan Bapak atau Ibu selanjutnya seperti itu. Namun juga karena tentunya ada yang kurang berkenan, kurang berkesan gitu ya, kalau misalnya kita belum ada sesi dokumentasi bersama teman-teman produktif nih di pagi hari ini. Oleh karena itu, boleh kepada teman-teman yang di pinggir mungkin bisa merapat ke tengah untuk mengambil sesi dokumentasi kita pada hari ini. Ke depan, maju ke depan. Paling bagus nih, paling bagus jalan. Baik, sesi dokumentasi tadi menjadi penutup juga nih pada sesi hari ini teman-teman semua. Dan kami perkenankan untuk Bapak Ibu dari PT Nusantara Regas untuk meninggalkan auditorium dan melanjutkan kegiatan Bapak Ibu sekalian. Yang tadi pertanyaan. Yang semua nah, ada aja dari PNR. Oke. Selanjutnya juga nih teman-teman semua, di sini kita ada sesi awarding nih teman-teman untuk teman-teman peserta yang aktif pada hari ini. Dan Cynthia untuk sebagai moderator izin untuk mention namanya teman-teman semua. Untuk mungkin ada Kak Nanda dan juga Kak Abuzar, dipersilakan untuk maju ke depan, dipersilakan untuk yang bertanya pada sesi hari ini. Dan juga untuk teman-teman peserta nih, diboleh dipersilakan untuk tetap stay di sini ya teman-teman, karena setelah ini kita bakalan ada sesi kuis juga nih yang seru-seruan, bakal ada games dan juga pembagian door prize lebih lanjut. Oke, dan ini ada informasi tambahan nih untuk teman-teman peserta yang luar biasa aktif banget pada hari ini dan juga membentuk forum diskusi yang interaktif pada pagi yang cerah ini ya teman-teman ya. Oleh karena itu kami panggilkan kepada Kak Sakinah, Kak Andreu Dupan, Kak Noval, Kak Fadil, dan Kak Mustafa untuk maju ke depan, dipersilakan. Dan juga untuk para penanya dipersilakan kepada Kak Abuzar dan juga Kak Nanda untuk maju ke depan. Oh, foto bareng dulu. Yang lain dulu. Oke, kepada teman-teman yang sebelumnya dipanggil namanya, boleh tetap stay di depan karena kita akan ada pemberian door prize nih dari Universitas Pertamina. Oke,
Ya, saya ambil alih ya. Ini bagi mahasiswa yang tadi menang. Tadi kan dapat surprise-nya dari Nusantara Rega. Sebenarnya kita juga nyiapin. Jadi kita foto lagi ya. Penyerahan lagi. Dapat dua kali gak apa-apa ya. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa Ibu. Langsung lagi hilang aja. Jadi aku foto deh di tengah. Kita foto dulu ya. Tadi sama bapaknya, sekarang sama saya. Gak apa-apa sih di tengah. Kurang. Oke, okay. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Oke, okay, foto dulu. Silakan lihat kamera. 1, 2, 3. Ya, bebas. Oke. Okay. Iya, sama-sama, silakan. Nah, yang lain masih ada kesempatan ya untuk dapat hadiah. Ini ada pertanyaan nih dari MC, silakan didengarkan. Oke, okay, baik, terima kasih kepada Ibu Iktri dan juga kita ucapkan congratulations. Selamat nih buat teman-teman udah dapat door prize dan juga dapat ilmu nih dari kakak-kakak narasumber sebelumnya. So, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, without further ado, kita bakal jump ke next agenda, yaitu akan ada sesi quiz dan juga games nih yang teman-teman sebelumnya udah tunggu-tunggu. Namun sebelum itu aku coba mau pastiin dulu nih, teman-teman udah pada bangun semua, jadi boleh banget kepada teman sebelahnya ditepuk pundaknya nih teman-teman, biar udah benar-benar siap gitu untuk melaksanakan dan juga mengikuti quiz kita pada hari ini. Oke, jadi mekanismenya teman-teman, bagi teman-teman yang mengetahui jawaban dari pertanyaan yang aku bacakan, setelah itu aku akan coba hitung 1 sampai 3 nih. Nanti teman-teman yang mengetahui jawabannya bisa langsung raise hand dan juga menjawab pertanyaannya. Apakah sudah siap? Siap. Oke, okay. Untuk pertanyaan pertama, PT Nusantara Regas bergerak di bidang usaha apa? Ada yang tahu? Aku ulangi, PT Nusantara Regas bergerak di bidang usaha apa? 1, 2, 3. Yang kita jangan ya. Yang baju putih boleh? Boleh nih, yang baju putih di ujung yang udah tinggi banget nih, raise hand-nya. Oke, okay. Untuk kakak yang bermasker putih juga nih sama baju putih dipersilahkan. Terima kasih, jawaban dari saya bergerak di bidang LNG atau gas, di bidang gas. Iya benar sekali, baik, terima kasih. Sebelumnya nama kakaknya siapa kalau boleh tahu? Oh ya, perkenalkan nama saya Yuni dari program studi manajemen angkatan 21, terima kasih. Oke, selamat kepada Kak Yuni dan juga kita akan melanjutkan ke pertanyaan kedua nih teman-teman. Boleh nih, mungkin tadi juga ada yang lagi catat-catat dan juga bisa banget untuk brainstorming lagi buat teman-teman semua yang ketinggalan catatannya juga. Jadi untuk pertanyaan kedua adalah boleh dipersilakan kepada teman-teman untuk memberikan key point ataupun kesimpulan dari materi presentasi yang disampaikan oleh Ibu Nani. Jadi pertanyaannya adalah teman-teman dipersilakan untuk memberikan key point ataupun kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Ibu Nani. Aku coba hitung ya teman-teman. Ini lagi coba siapin catatannya ya. 1, 2, 3. Oke, okay, kepada Mbak yang menggunakan kacamata pakai jilbab hitam nih, boleh untuk memperkenalkan namanya dan juga memberikan key point catatannya nih kepada teman-teman juga yang mungkin ada ketinggalan materi juga dari apa yang disampaikan Ibu Nani. Perkenalkan, saya Rima Syalu. Izin menjawab untuk yang pertanyaan barusan. Untuk key point-nya itu, tadi itu materinya tentang pengenalan manajemen risiko di Nusantara Regas. Overview yang pertama itu, risiko itu merupakan pengaruh ketidakpastian pada sasaran. Pengelolaan risiko itu merupakan tools untuk mencapai tujuan dan standar acuan praktik manajemen risiko yang digunakan di Nusantara Regas itu adalah ISO 31000 tahun 2018. Landasan hukum
penerapan manajemen resikonya itu merupakan Permen BUMN nomor per 5 MBU 9 2022, Permen BUMN nomor per 1 MBU 2011, dan dokumen acuan kerja manajemen risiko. Untuk pengelolaan maturitas risk management itu tadi ada Prisma yang merangkum kuesioner, interview, evidence based, dan penilaian maturitas dan laporan hasil. Oke, baik. Gimana plus buat kakak yang telah memberikan key point-nya nih terkait materi yang disampaikan oleh Ibu Nani. So, next kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dan juga terkait dengan materi juga nih teman-teman yang disampaikan oleh narasumber kedua kita, yaitu ada Bapak Hariso. Untuk teman-teman yang tadi juga banyak banget nyatet-nyatet atau juga take a photos dari presentasi yang dipresentasikan, boleh banget untuk dipersilahkan memberikan key point-nya nih atau resume maupun kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Bapak Hari. Aku coba hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, mungkin teman-teman ada yang coba highlight nih, kira-kira apa sih yang dibahas oleh Bapak Hari pada hari ini. Oke, boleh dipersilakan kepada Kak Yuni untuk menjawab pertanyaan ketiga. Oke, izin menjawab lagi. Mungkin tadi sudah ya perkenalkan, tadi saya Yuni, mungkin jawaban dari saya highlight atau kesimpulan dari materinya, itu yang pertama itu PT ini bergerak dalam bidang gas. Nah, di situ ada yang namanya LNG. Nah, di LNG itu mengandung metana dan itu tuh sangat berbahaya, tapi biasanya itu banyak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. PT ini juga sudah mengekspor ke luar negara, misalnya ke Jepang. Lalu untuk gasnya ini juga, untuk sistem pengangkutannya itu dicairkan dulu, karena apa? Biar lebih gampang dalam sistem transportnya. Dan transportnya itu melalui kapal, dikarenakan kalau melalui pipa, itu kan ada dari Kalimantan, terus ke Jakarta itu kan jauh, jadi lebih efisien dan efektifnya itu memakai jalur kapal. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Yuni. Gimana plus teman-teman? Yang juga udah menjelaskan tadi terkait bagaimana pengenalan dari PT Nusantara Regas dan juga tadi ada step by step-nya seperti itu ya dalam proses regasifikasi itu sendiri. Oleh karena itu teman-teman semua, berakhirnya sesi kuis tadi juga berakhir juga acara kita pada hari ini. Dan juga sambil sebentar ya. Oke, kita masih ada 9 hadiah. Siap ya? Oke. Yang pertama, ada yang bisa jelasin lagi di sini apa arti dari regasifikasi? Yang mau hitam pakai topi boleh. Sebutkan nama ya. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Faizal Alfata dari Prodi Teknik Perminyakan Angkatan 2019. Oke. Jadi regasifikasi itu proses pengubahan kembali LNG yang berfase cair menjadi fase gas. Selanjutnya digunakan untuk pembangkit tenaga listrik nantinya. Terima kasih. Oke, baik. Ya. Siapa tadi namanya, lupa lagi, Faizal ya. Oke, tapi ini ya, tepatnya dari gas menjadi liquid terus diubah lagi menjadi gas, itu namanya proses regasifikasi. Yang pertanyaan kedua dari coba sebutkan 3 kilang LNG yang masih beroperasi, lokasi ya, lokasi kilang LNG yang masih beroperasi. 3 kebanyakan, 2 deh, 2. 2 yang masih beroperasi di wilayah mana saja, ada yang tahu? Oke, boleh yang jawab coklat. Perkenalkan, nama saya Nuzul. Untuk jawaban pertanyaannya, ada di Kalimantan dan di Papua. Di mana tepatnya Kalimantan dan Papua? Kalimantan di Bontang, okay. Di Papua saya lupa yang di. Oh aduh, setengah dapat hadiahnya nih. Ada yang mau melengkapi? Yang baju kotak-kotak merah?
Montafel Bali setengah juga hadiahnya. Belum tepat. Papuanya benar ya, Papuanya benar. Nuzul mau memperbaiki lagi? Perbaiki lagi. Bontang dan Di Kalimantan yang di Bontang sama yang di Bali di Benua. Oke, Benua. Ada di Benua ya, saya nggak nyimak tadi. Ada, oke, boleh Nuzul ya. Saya ingatnya tadi malah tangguh ya yang di Papua ya. Oke, baik, berikutnya yang ketiga. Tahun berapa Nusantara Regas didirikan? Oke. Ya, kamu anak GGP, lupa namanya, silakan. Iya, yang baju, iya kamu. 2010, betul. Siapa namanya? Oh ya, Ulul ya. Oke. Terus yang berikutnya, NR merupakan didirikan tahun 2010 oleh kerjasama dari dua perusahaan. Apa saja perusahaannya? Ya, yang kacamata. Tadi udah dapet ya? Sebelahnya deh, boleh. Oke, Pertamina dan Pertamina Gas Negara, betul sekali. Siapa namanya? Yogi, udah berapa ya berarti? Ada yang itu enggak? Oh, 4. Oke, terus berikutnya. Tadi dikatakan bahwa proses regasifikasi ini mencairkan si gasnya terlebih dahulu kepada sampai pada titik suhu tertentu. Ada yang tahu suhu berapa? Ya, boleh baju hitam. Sampai suhu. Oke, betul sekali. Minus 160 derajat. Nasr Ali. Oke. 5 ya. Oke. Pertanyaan berikutnya mungkin lebih mudah ya. Sebutkan 2 nama pemateri yang tadi. Nama lengkap. Ya, yang angkat tangan silakan. Ini mbaknya. Ya. Oke, baik. Betul sekali ya keduanya. Oke, terus yang kedua, apa jabatan dari Ibu Nani Atika? Oke, boleh mbaknya yang paling depan. Oke, Kepala Departemen Manajemen Risiko Nusantara Regas. Sudah berapa? 2 lagi. 7, 2 lagi. Oh, mungkin tadi ada satu kita kasih buat yang datang pertama kali ya. Siapa tadi yang datang pertama kali, Mbak Mita? Oh, Andrew Jupan ya, dapat lagi ya, satu lagi. Terus yang pertanyaan terakhir. Nah, ini adalah sesi Cipta Karsa yang terlaksana yang nomor berapa? Untuk semester ini yang baju merah silakan. Ke-11. Kurang tepat. Ya, silakan batik. Ya. 12. Siapa namanya? Maaf, papap, cepat banget. Agun. Ya, oke. Yang tadi dapat hadiah silakan maju ke depan. Ya, kita bagi-bagi dulu hadiahnya sekalian berfoto bersama. Ya, yang bagi yang live streaming udah putus kan ya? Belum. Ya, bagi yang hadir secara online ya mohon maaf tidak ada hadiah untuk yang online, untuk yang offline saja. Ya, nanti juga ada Cipta Karsa ya di sesi jam 1 bersama Ketua Lembaga Sensor Film Indonesia. Bagi yang di sini masih mau ikut, silakan nanti hadir lagi secara online melalui Zoom. Oke. Nah, ini acaranya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya bagi yang tidak mendapatkan hadiah. Kok ngomongnya gitu ya? Bagi yang sudah hadir di sini, saya ucapkan terima kasih. Kami tutup dulu acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.